Assalamualaikum, Dokter Ana sudah hadir ini. Bu Ut, kalau Bu. boleh, ya. Ustazah juga sudah hadir. Dari... Ya, Dr. sudah di semua. Itu. Tinggal menunggu mungkin ada hadiroh yang akan hadir, calon hadiroh. Gitu ya, Dokter Ferial. Bagaimana sudah dapat dimulai, Dr. Ferial? Ya, si... silahkan, Baik, silahkan, Dokter Ferial? Iya sih. Silakan, silakan Bu Ut. Terima kasih, Dokter Ana sudah dapat dimulai. Ustazah Habibah. belum respon ini. Sambil jalan ya, kita sudah terlambat lima menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, remaja putri yang kami hormati, sahabat ngopi istilahnya ya, ngobrol, pemikiran Islam yang kami hormati di malam hari ini. Um, Mari kita mulai ya karena caranya sudah seharusnya pukul 7:45 dan kita sudah terlambat. Kita mulai dengan membacakan salam kepada semua hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah Sembarangan. Robis rohli shodari amri Ibu-ibu, remaja putri, sahabat ngopi yang kami hormati. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat mengkaji ilmu ilmu terutama dalam hal ini neuroscience dan dihubungkan dengan kajian Islam selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang ini beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Pada kesempatan ini marilah kita eh, menyampaikan terima kasih eh, dan mendoakan serta mengenang para pendahulu kita yang telah eh, berjasa kepada kita baik yang masih ada di dunia ini maupun yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada kita menjadikan amal jariah dan segala kebaikan yang akan kita jalankan ke depan termasuk yang hari ini kita mengkaji dan belajar bersama menjadikan amal jariah bagi beliau-beliau amin dan yang terakhir tentu hormat kami selaku moderator dan selaku panitia atas joinnya ibu-ibu remaja putri pada ngobrol, ngobrol pemikiran Islam atau ngopi di malam hari ini semoga dicatat oleh Allah Subhanahu taala sebagai amal jariyah yaitu amal yang tidak putus dan bermanfaat luas amin ya rabbal alamin nah pada malam hari ini perkenalkan saya Sri Utami banyak yang memanggil saya seperti nama kecil saya Uut begitu ada yang memanggil saya Utami misalnya teman-teman SMA atau beberapa orang yang secara formal memanggil saya kalau memanggil saya Ibu Sri itu tidak mengapa tetapi nanti keluarga kandung saya banyak yang namanya Sri jadi tidak mengapa juga kita sudah terbiasa jadi monggo saya dipanggil Mbak Utami Mbak Ut atau Mbak Utami monggo nah pada kesempatan malam hari ini saya diberikan tugas oleh Dr Ferial Basbet spesialis forensik untuk memoderatori acara ngopi malam ini karena acara ini disponsori atau oh, dilaksanakan atau di, apa ya difasilitasi oleh departemen yang diketuai oleh Dr. Ferial Basbet spesialis forensik yaitu departemen atau bagian forensik kedokteran dan mediko legal Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Tentunya saya selaku moderator, terima kasih sudah diberikan kepercayaan untuk memoderatori, bahkan sekali-sekali saya sharing maupun jadi narasumber. Terima kasih diberi kesempatan untuk Berbagi, dan semoga menjadi amal kita semua. Amin. Nah, malam ini kita mempunyai uh, dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yang tidak asing lagi. Beberapa kali beliau-beliau ini uh, menjadi narasumber di acara kita. Yang pertama adalah. Dokter Haja Ana Lufiana spesialis syaraf. Beliau adalah dosen di bagian atau departemen syaraf. Mungkin kepala bagian ya, Dokter Ana? Enggak, bukan bukan. Dosen bukan aja. ya, dosen. Baik, terima kasih Dokter Ana di bagian syaraf di Fakultas Kedokteran Universitas Jersi dan tentu masih banyak lagi beliau berkiprah, namun tidak dikirimkan CV-nya. Kalau boleh Oke. nanti Dokter Ana menyampaikan sendiri apa pengalamannya, mungkin pengalaman bekerja, berorganisasi, ber ber tentunya juga uh, member dari ID, ya, dan juga pasti juga praktek di beberapa rumah sakit, di klinik bahkan saya tahu mempunyai klinik ya, pernah Dokter Ana cerita, <tuh>. ya, <laughs> dan banyak pengalaman di pengajian-pengajian, bahkan Dokter Ana cerita, loh, eh, dapat berkomunikasi dengan makhluk halus, ya. Dokter Ana, sebenarnya, lo berhubungan dengan dunia neuroscience, dan di Al-Qur'an pun ada jin ya. Dokter Ana, jadi saya sering sekali ketemu beliau di kampus karena kami sejawat mengajari kedokteran untuk universitas, ya, juga. Beliau sering share, sering share, cerita banyak hal, dan itu sangat menarik. Beliau sangat humble. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau orang besar, besar jiwanya, besar pemikirannya. Oh iya, beliau punya besar rezekinya, masya Allah. Oh, iya, anaknya pinter, sangat mandiri, ya, tinggal di negara Jepang luar biasa. Pokoknya, dari dulu saya mengenal dokter Ana itu. Saya sudah mempunyai kesan yang sangat luar biasa dan sangat enak berkomunikasi. Kita nyaman di sebelah beliau. Ya, Insya Allah uh, beliau dipanjangkan usianya, disehatkan dan akan sering menjadikan narasumber dan lebih bermanfaat. Ya, Dokter Ana. Ya. <laughs> Terima kasih banyak. Nah, um, mungkin banyak yang belum kita ungkap. Nanti mohon Dokter Ana dapat menyampaikan. Yang kedua adalah ibu. Uh, Raja mahbubah ya. Beliau juga insinyur dari IPB dan beliau uh, mengenyam pendidikan agama Islam di Mesir dan juga tidak ada ini uh, CV-nya ya Dokter Ferrer tadi saya sudah minta atau mungkin di beberapa kesempatan yang dulu pernah dikirim yang saya tidak tahu. Hari ini saya merasa belum menerima tidak apa-apa. Nanti silakan uh, Ibu Ustazah juga memberikan sedikit gambaran uh, langkah-langkah atau -langkah jejak-jejak yang sudah dilalui yang dapat menginspirasi uh, para hadirin di malam ini dan mungkin penyimak di YouTube insya Allah ya. Baik, um, kedua narasumber sudah kami sebutkan. Nah, uh, kami mohon izin menyampaikan bagaimana uh, diskusi atau acara ngopi ini kita dapat laksanakan bersama. Yang pertama adalah ini adalah acara yang Uh, tidak terlalu formal ya acaranya saja ngopi ngobrol gitu ya kalau ngobrol ya bahasanya mungkin tidak formal ya dokter Ana ya izinkan saya tidak berbahasa ya. formal agar ya, lebih nyantai begitu ya <laughs> mungkin ke bawah saya terbiasa harus berbahasa formal begitu dan itu juga untuk melatih mahasiswa kita di antara kita di sini juga tentu banyak mahasiswa kita mahasiswanya dokter Ferial yang mengalami uh, apa koas, distase, forensik dan etik legal. Nah, eh, jadi mohon nanti para eh, hadirin di sini untuk menyampaikan eh, pertanyaan maupun komentar di kalau tidak umum di everyone boleh di ke saya langsung. Mohon tidak langsung kepada para narasumber karena kalau langsung kepada para narasumber seperti di beberapa pekan yang lalu itu tidak terdeteksi oleh saya sehingga saya tidak dapat mengalokasikan waktunya. Mohon maaf demikian. Kemudian saya mohon izin sampaikan pada para narasumber, narasumber 20 menit masing-masing dokter Anda dan Ibu Ustazah, lalu kita nanti uh, berdiskusi atau bertanya jawab di sekitar 20 menit dan plus-plus yang lain nanti total ya 1 jam 30 menit. Jadi insya Allah pukul 21.30 menit dan kita akan akhiri supaya tidak mengganggu waktu malam kita beristirahat dan kita akan sholat malam juga sholat subuh dan lain hal mungkin juga ada yang uh, sahur untuk sahur besok. Demikian para hadirin uh, langsung saja kita Mulai dengan narasumber yang pertama, silakan Dr. Ana Lutfiana spesialis cara yang akan membawakan begini eksis di mata manusia atau di hadapan Allah. Nah, itu ditinjau dari segi neuroscience. Semoga, Dr. Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kepada Ibu Moderator dan semua yang terlibat di sini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak sempat. Saya kemarin minta maaf sama Dr. Ferial tidak sempat untuk membuat PowerPoint karena kebetulan ya minggu lalu ada sedikit ada musibah lah dalam keluarga saya. Kakak ipar saya meninggal dunia. Ya memang ada COVID tapi memang penyebab eh, meninggalnya sebenarnya jantung. Tapi begitulah yang kita sudah cerita kemarin walaupun sakitnya jantung tetap aja ditulisnya adalah sebagai COVID. Dan kakak saya mungkin karena stres ya kita sudah bicara juga stres sebagai underlying itu jadi eh, jadi muncul ya pagi jalan infeksinya, ya sekarang masih dirawat ya. mohon do 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 doanya semoga mudahan kakak kandung saya coba kembali pulih dan ya, bisa beraktivitas seperti sekarang. perawatan di ICU. Jadi mohon maaf kalau saya tidak <coughs> tidak sempat untuk membuat satu powerpoint. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa diterima yang cukup punya manfaat ah. ya. Ya saya ini ngobrol-ngobrol eh, dengan Dr. Ferial untuk memberikan satu topik ya ini sebenarnya tadi cuman cuman seperti sekedar mungkin bukan iseng ya tapi uh, kita bisa nggak bikin topik begini ya mungkin topik sesuatu yang mungkin lebih ke arah uh, sedikit up to date ya <laughs> kalau kita bicara tentang eksistensi eksistensi sendiri bisa juga, juga pertama bingung apa ya eksistensi kalau di Indonesia kan ya uh, karena itu kan berasal dari bahasa Latin sebenarnya ya dari kata existere ya kalau kita lihat ini kan kita bicara tentang behavior perilaku dan kita bagaimana kita merasakan sesuatu itu lebih ke arah ilmu neuroscience yang kita sebut sebagai neuropsikologi sebenarnya. Jadi kata-kata eksistensi adalah dari kata ex itu adalah keluar, Sistere itu adalah Latin itu artinya adalah keberadaan atau ada. Jadi keberadaan itu bisa dalam beberapa arti seperti misalnya dia bisa dianggap sebagai pengertian dia itu ada, bisa juga dianggap sebagai pengertian itu adalah satu aktualisasi. Ya, kalau mungkin orang pengen aktualisasi dirinya sendiri ya di sinilah jadi disebut sebagai eksistensi diri. Kemudian juga sebagai sesuatu ke sesuatu yang bisa kita punyai atau kita bisa punyai. Kita tunjukkan itu juga termasuk dalam definisi eksistensi dan juga kesempurnaan itu mungkin yang paling bagus ya. Kita mungkin bicara nanti apakah ini suatu eksistensi di mata Allah. Karena saya baca kepustakanya sih nggak banyak. Susah dari kepustakanya. Kalau kepustakaan asing lebih banyak bicara soal gereja gitu ya. Jadi saya coba membahas kalau kita kan dalam pandangan Islam ya. Jadi eksistensi itu Allah berikan sebenarnya sebagai rahmat untuk kita. Kita kita banyak sekali rahmat Allah yang nanti Bu, Bu Saza bisa lebih menjelaskan kalau saya sih dari sudut pandang otak aja kenapa? Karena otak kita tuh sudah butuh pujian. Kita ada ada area di dalam otak yang kita butuh suatu reward punishment, jadi saya tadi juga baru ngobrol sama driver saya, saya bilang, kamu jangan marahin anak kamu anak kamu itu tetap butuh pujian, butuh disayang, butuh dipeluk, dan butuh dipuji dipuji dalam taraf yang bajar, ya kalau dia pintar ya dipuji, kalau dia salah ya diberitahu kesalahannya apa gitu, walaupun Karena dia masih sian, anak kan? oh, oh, ada suara apa tadi? ya jadi jadi reward dan punishment itu di, 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 diatur oleh hormon yang namanya dopamin. Mungkin kalau bisa baca dopamin mungkin dokter-dokter mbak juga tahu lah ya. Nah dopamin itu sebenarnya adalah hormon ya, atau neurotransmitter yang membuat kita tuh merasa kepengen lagi, kepengen lagi, kepengen lagi dipuji. Rasanya nonsens kalau orang bilang saya tidak suka dipuji ya mungkin. Manusiawi sekali orang itu dipuji. Masalahnya apakah pujian itu menjadi satu ketergantungan atau adiksi? Karena dopamin itu mudah sekali mengalami addiction. Eh, jadi dopamin itu akan kepengen dibentuk, kepengen ketagihan untuk dibentuk lagi, ketagihan untuk dibentuk lagi, sehingga bikin kecanduan seperti morfin. Karena kalau kita lihat, itu mbak, mbak Ruth bisa jelaskan reseptornya, nah, tapi kita kita tidak tahu usah terlalu bahas di situ lebih dalam ya. Kita lebih yang lebih santai-santai aja. Nah, Eksistensi itu, kita pengen muncul, pengen seperti tadi, apa yang ada di kita, apa yang bisa kita tunjukkan, bahkan aktualisasi diri. Nah, itu sangat tergantung dengan organ-organ eh, di bagian tengah dari otak yang kita sebut sebagai area eh, tengah, ya, area limbik. Di situ ada area emosi dan eh, area pengaturan hormon yang namanya hipotalamus, sangat-sangat tergantung di daerah situ. Jadi, eh, dia pasti akan terkait dengan memori, karena memori itu ada di daerah limbik sistem itu. Nanti kalau pengen tahu namanya pengaturan yang ada oleh hipokampus. ya. Kemudian ada pengaturan dengan eh, emosi, dengan perasaan ya. Jadi dengan dengan bagaimana kita bisa merasakan sesuatu, bagaimana pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan termasuk pengalaman emosional. Nah di situ di daerah limbik sistem, termasuk di hipotalamus. Hipotalamus itu dulu orang dulu saya waktu belajar jadi dokter merasa bahwa hipotalamus itu cuma sebagai pusat pengatur hormon saja itu yang saya dapat pertama. Nah semakin saya belajar saya sekol saya malah sekolahnya sesudah lulus S2 baru saya sekolah di situ karena banyak sekali yang saya tidak tahu yang akhirnya tahunya juga belakangan termasuk neuroscience. Nah, jadi hipotalamus itu bahkan begitu Allah begitu hebatnya mengatur eh, apa namanya pengaturan niat pengaturan keinginan itu ada di hipotalamus dan niat keinginan itu di hipotalamus diatur. Jadi tidak di mana-mana ya di otak-otak juga gitu loh. Begitu Allah mengatur. Cuman kan kembali lagi kembali ke manusia tadi seperti di eksistere tadi itu kembali ke diri sendiri. Mungkin Ustazah mungkin lebih bagus menjelaskan dari dari sudut pandang Islam nanti kalau saya dari sudut pandang otak lah lebih lebih mungkin lebih sesuai kompetensi saya. Jadi kembali lagi kita menunjukkan sesuatu boleh, tapi hati-hati tadi kita ada namanya daerah yang kita akan ketergantungan pujian sehingga kita pengen melakukan contohnya simple aja deh eksistensi yang yang simple aja saya bakal karena eksistensi itu bisa bisa berobat macam-macam yang kita pengen yang tunjukkan mulai dari wajah fisik kita kecantikan ke kemolekan ketampanan dan sebagainya itu satu sesuatu yang ada yang ditunjuk yang bisa ditunjukkan kemudian harta benda juga sesuatu yang ada yang bisa ditunjukkan kemudian juga eh, eh, maaf ya jabatan itu jabatan yang suatu yang bisa ditunjukkan. gelar berderet yang bisa kita tunjukkan kemudian juga eh, apa namanya eh, anak ya ini nanti ada menarik ceritanya soal, terkait dengan anak ini eh, anak juga suatu yang bisa ditunjukkan, termasuk keluarga ya istri atau suami gitu loh sesuatu yang bisa di, dieksiskan atau ditunjukkan ya bahkan eh, mungkin menurut saya keimanan juga bisa ditunjukkan ibadah ibadah bisa ditunjukkan kalau saya sholatnya rajin di depan orang saya tunjukkan seperti itu. Jadi um, ya tadi akan karena akan mendapatkan pujian tadi, akan mendadik, mendapatkan reward dari otak, bukan punishment dari otak, tapi reward dari otak yang membuat kita nyaman, puas. Karena dopamin itu akan bisa membentuk nanti mungkin endorfin yang lebih membuat kita lebih puas dan nyaman, happy. Habis itu kita minta lagi, pengen lagi dipuji lagi besok, kerjakan kayak gitu lagi. Termasuk sekarang paling simpel ada narsis di foto-foto. Orang yang di foto-foto itu sebenarnya eksistensinya pengen nunjukin bahwa saya happy loh, atau saya, saya cantik loh, maaf ya. Saya cantik loh, saya kalau proposal pakai baju gini, oke okay loh. Itu ada satu eksistensi juga, satu aktualisasi diri. Yang pengen ditunjukkan karena dia mengharapkan dapat pujian. Tapi kalau pujian itu nanti akan terus-menerus akan jadi ketergantungan. Bahkan ada banyak orang korban selfie yang akhirnya nggak lihat fotonya di mana, akhirnya malah jadi fatal ya ada yang sampai jatuh dan sebagainya. Nah, menariknya tadi yang terkait dengan anak, saya punya pengalaman pribadi saya sendiri deh. Saya nggak mau panggil pengalaman orang lah. Saya dulu termasuk mama-mama itu ibu-ibu yang pengen banggain anak. Jadi rasanya kalau mungkin ibu-ibu pernah merasakan atau adik-adik rasanya anak-anak tuh pengen jadi juara satu aja. Kalau ranking satu, boleh bangganya minta ampun orang tua. Luar biasa. Sampai anak tanya, kamu ranking berapa? Nilainya berapa gini? Sedikit dipush mungkin kalau menurut saya. Nah, tapi pengalaman saya, saya belajar dari anak saya. Karena saya bilang, saya bilang nggak ada sekolah ayah dan nggak ada sekolah ibu. Kalau ada sekolah ayah dan ibu itu pasti susah cari cari kompetensi yang bagus. Kan? Nah, saya tanya anak saya, memang kamu nggak pengen jadi juara? Jadi juara satu? Mama senang kalau kamu jadi ranking satu, saya bilang gitu. Anak saya cuma satu, laki-laki. Terus dia bilang gini, yang bangga itu mama atau saya? Pertanyaan dia cuma simpel aja. Yang bangga itu mama atau saya? nggak bisa jawab saya bingung saya jawabnya ya bingung mau jawab, dia nggak saya nggak tahu dia bangga apa enggak mau jawab saya ya mungkin saya yang bangga gitu bisa kebanggain orang kalau anak saya ranking satu terus saya bilang terus kamu maunya gimana Tuh, mama maunya gimana dia bilang katanya gitu karena sebenarnya pengen nunjukin eksistensi itu saya mungkin bukan dia gitu itu saya belajar banget dari anak saya terus akhirnya dia bilang ya udah mama targetnya apa nggak usah jadi juara kalau mama punya target kalau target jadi juara ya sudah jadi juara aja gitu gitu ya mamanya jadi juara kata gitu akhirnya ya udah akhirnya terjadi negosiasi bahwa target saya adalah kamu bisa mandiri untuk kehidupan kamu ke depan karena dia laki-laki harus menghidupi anak istrinya itu aja nah itu yang target itu akhirnya dibuat karena memang dia orang orang yang 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 otak kiri banget awalnya tuh makanya nah, sekarang saya lagi bikin jadi otak kanan juga nah itu jadi dia target itu dia selesaikan artinya ternyata eksistensi saya itu salah aktualisasi diri saya salah saya pengen nunjukin bahwa saya ibu yang pintar dengan punya uh, ibu yang hebat bisa mendidik anak yang pintar juara satu terus, padahal ternyata bukan itu yang anak senang. Jadi uh, ternyata pujian itu pengennya buat saya bukan buat anak gitulah itu itu salah satu contoh yang saya dapetin ya mungkin mungkin banyak lagi contoh esensi-esensi diri yang menempatannya apakah benar kita nggak tahu karena ternyata yang menang itu adalah otak yang menagih pujian itu adalah otak. Tapi otak itu kalau kebanyakan pujian itu tadi. Uh, menjadi 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 penyakit hati. Mungkin Bu Ustazah nanti bisa menjabarkan penyakit hati ini. Karena eksistensi diri itu menumbuhkan suatu kebanggaan. Nah, saya baca di kepustakaan bangga dengan sombong itu kayak setipis apa ya? selembar kain tipis. Bedanya tipis sekali. Kapan kita bangga dan kapan kita sombong? Kadang-kadang kita sendiri nggak bisa menilai apakah kita bangga atau sombong. Karena oh, tadi otak minta gitu loh. Otak minta, pujian membuat kita bangga, terus apa kita bisa jatuh ke sombong? Itu yang masalahnya, karena ternyata definisi bangga itu ada dua. Bangga yang eh, lupa namanya, bangga yang terselubung, dan bangga yang mungkin kalau di istilah psikologis dibilang bangga yang sebenarnya, yang yang yang, yang actual, yang hakiki, misalnya gitu. Nah, bangga yang terselubung itu adalah bangga yang yang penting di depan orang kita bagus dan segala macam. Nah, itu banget terselubung dan itu sebenarnya hanya melepaskan dopamin sesaat saja. Habis itu ya kita butuh lagi. Ya kita eksis-eksis <tuh> lagi deh. Ya. Butuh lagi begitu terusnya. Ya kalau itu tidak menjadikan suatu kesombongan, ya mungkin bagus. Tapi kalau sudah jadi ketergantungan pasti larinya karena karena kesombongan. Kan pengen nunjukkan terus-terus terus terus. Sedangkan mungkin kalau Bu Ustazah pasti tahu di Al-Qur'an masih berapa lama di rumah habis kali. <tuh> ya Bu, Ba'ud masih berapa lama lagi nih maksudnya? Mungkin nanti lebih enak sih tanya jawab ya. Kalau tanya jawab saya jadi jadi bisa lebih terbuka gitu loh, bisa lebih menjelaskan. Tapi intinya eh, bahwa ya eh, tadi antara bangga dengan kesombongan itu kalau dalam dalam satu ilmu neuropsikologi itu memang bedanya tipis sekali. Dan sedangkan di Al-Quran sendiri kita kan jubah sombong kan bukan di kita, jubah sombong itu kan adanya di Allah. Kita aja borong-borong. apa namanya ngobatin diri sendiri aja belum tentu bisa gitu loh buru-buru bisa saya ngobatin kakak saya aja nggak bisa walaupun ilmunya juga saya nggak ngerti ya misalnya tentang penyakit dia gitu ya artinya sebagai dokter saya bisanya apa ya bisanya belajar ngasih ilmu yang ngasih tahu ke pasien tahu aja saya begitu sisanya urusan allah jadi nggak ada sombongnya sama sekali nggak ada nggak ada bisa sombongnya sama sekali gitu loh itu kalau udah keluar bicara kayak gitu mungkin sambil sholat kita bisa nangis gitu ya kalau bicara kayak gitu karena manusia itu otaknya tuh terbatas kalau kita tidak mendekatkan diri ke allah Kemampuan otak itu, kemampuan akal itu sangat apa ya istilahnya, eh, sangat didominasi oleh otak kiri. Nanti kalau boleh tanya soal otak kanan otak kiri silakan. Jadi otak kiri itu sangat mendominasi pemikiran kita. Kenapa? Karena pendidikan kita dari kecil itu selalu adalah sukses ya, sukses ya, berhasil ya, berhasil ya. Saya mencari definisi berhasil dan sukses dari sudut pandang neurosains saya susah banget. Saya nggak ketemu. <laughs> saya bilang sukses. Saya pernah tanya sama mahasiswa saya waktu itu. Kamu pengen apa? Sukses berhasil jadi dokter. E, sukses, sukses mau apa? Kalau saya bilang kamu sukses jadi maling, bisa kan? Pejabat-pejabat itu sukses jadi koruptor loh. Pejabat, apa pengusaha-pengusaha ada yang susah ngeplang duit orang loh. Ada susah nipu orang itu sukses loh. Sukses apa gitu? Karena sangat, eh, sangat, sangat luas banget. Sedangkan otak itu, otak itu harus disiplin. Jadi kalau kita mau kasih perintah otak itu harus jelas apa sih perintahnya maunya apa sih kayak tadi kelebihan pujian aja udah salah pujian itu harus ditempatkan seperti sebenarnya supaya tadi kebanggaan itu menjadi kebanggaan yang hakiki ya akhirnya mungkin itu jadi jadi eksistensi yang satu kesempurnaan masih berapa lama lagi Ud? masih berapa lama lagi waktunya dua menit lagi boleh dokter Ana? Dua, dua menit ya udah penutup berarti ya nanti mungkin bisa dimasukkan ke diskusi jadi intinya eksistensi itu kalau dari sudut pandang neuroscience itu sebenarnya boleh dari sudut pandang otak berarti ya, karena neuroscience adalah ilmu yang <coughs> semua ilmu yang terkait dengan otak apapun, apapun bentuknya cuman otak kita yang terpenting adalah bukan untuk makan bukan untuk uh, melihat bukan untuk bergerak, tapi adalah untuk berpikir, kelebihan kita punya otak adalah untuk berpikir, menganalisa dan melakukan uh, tunduk pada Allah, itu lebih penting sebenarnya untuk seperti kita sholat itu, peta kita akan duduk pada Allah. Jadi eksistensi eh, itu boleh, tapi jangan sampai keblinger. Jangan sampai itu mengorbankan eh, kebanggaan kita tadi menjadi kebanggaan yang cuma semu, kebanggaan yang terselubung, akhirnya itu menjadi suatu kesombongan. Dan itu akan menjadi penyakit hati dan itu membuat kita juga eh, menghalalkan semua cara, jadi nanti bisa juga karena kita ketagihan ketagihan terus. Ya kalau orang yang punya jabatan mungkin akan seperti itu. Mungkin dari saya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti kita bisa sambung dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ana paparan yang sangat menarik ya begitu dekat dengan kehidupan kita dan memang ini uh, neuroscience merupakan ilmu yang baru ya Dokter Ana ya dibandingkan ya, anatomi. Iya dibandingkan anatomis otak dan saraf itu sendiri. Baik uh, secara singkat uh, dapat di apa ya disarikan lah di sini yaitu pada intinya adalah eh, eksistensi itu pun bagian dari hasil pengaturan otak ya eksistensi itu boleh-boleh saja namun jangan sampai berlebihan sehingga keblinger akibatnya adalah sombong kemudian kalau sudah sombong tentu kan tadi eh, karena pekerjaan dari otak terutama bagian tengah dan ada hubungannya dengan hormon endorfin kemudian menjadikan ketagihan maka akan menghalalkan segala cara ini yang uh, kita harus hindarkan dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta Taala begitu ya dokter Ana ya supaya kita mendapatkan uh, hal yang hakiki kebanggaan yang hakiki yang bukan semu ya karena itu juga bagian dari uh, fisiologis kita juga ya dokter Ana kalau dilihat dari uh, fungsi dari otak itu sendiri jadi eksistensi itu memang memang secara normal harus ada begitu ya dokter Ana ada ya? ada karena itu ya. itu ya. manusiawi ya. ya manusiawi kalau dalam bahasa kedokteran fisiologis juga ya dokter Ana ya, kalau sudah lebih berarti ya sudah patogenik begitu ya, ya dokter Ana jadi belum pun berlebihan atau melakukan ya. patogenik. Ya seperti itu pada intinya ya dan uh, otak terutama yang mengatur hal ini adalah otak bagian tengah atau disebut limbik ya uh, juga disebut otak bagian emosi disebut juga uh, hipotalamus yang tetap ini uh, sebelumnya diketahui hipotalamus sebagai pengatur hormon saja tetapi juga ternyata semakin kesini dipelajari bahwa hipotalamus merupakan pengatur satu niat maupun keinginan. Jadi ini sangat berhubungan tentunya dengan tugas-tugas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya Dokter Ana ya. Jadi kalau ada yang kurang mohon mau ditambahkan dan pada kesempatan ini karena Dokter Ana sedang berduka keluarganya kita doakan di kala pandemi janji Allah Insya Allah uh, syahid bagi yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya mohon semoga dikuatkan serta yang di ICU dan di rumah sakit dan para petugasnya semuanya sehat walafiat. Dan uh, kita juga demikian kita harus menjaga protokol semakin ketat uh, bahkan ada mutasi baru ya Dokter Ana semoga selalu ya. dilindungi Allah swt meskipun kita akan divaksinasi dan kita tetap harus ketat sebagai ikhtiar yang merupakan jihad disabilillah juga. Nah ingin saya tambahkan Dokter Ana tadi belum saya sampaikan bahwa sejauh yang saya tahu beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk S-1nya dan spesialisasinya ya Dokter Ana ya. ya dan pasti dokter Ana juga mengenyam beberapa pendidikan yang terkait uh, bidang neuroscience dan lain-lain. Beliau adalah pewira usaha yang luar biasa memang dari keturunan pewirausaha loh ibu-ibu di sini. Kalau datang ke rumahnya itu beliau kelihatan sekali ahli seni. Beliau mengatakan arsitek yang beliau sukai cita-citanya sebagai arsitek tetapi menjadi dokter yang luar biasa. Nyasar dan jadi dokter nyasar <susuk> jadi dokter tapi nyasar <susuk> jadi neuroscientis, jadi neuroscientist ah iya, jadi jadi dokter itu nyasar itu kehendak Allah swt. Bila ingin menjadi arsitek dan beliau juga uh, mampu memainkan alat musik. Saya pernah menyanyi beliau yang mengiringi walaupun narsis-narsis pokoknya happy-happy gitu ya Dokter Ana. Jadi otak, memang beliau otak kanannya jalan, otak kanannya balance Iya, beliau multi talented dan uh, alhamdulillah mudah-mudahan semakin menjadikan berkah bagi semuanya demikian dari dokter ana terima kasih marilah para hadirin kita mendengarkan tausiah dari ibu ustazah kita ibu haji ibu hajab mas mahbubah ya beliau adalah alumni ipb sehingga beliau bergelar insinyur dan saya tidak tahu gelar-gelar selanjutnya karena tidak diberikan yang pasti beliau sekarang sedang tinggal di mesir dan banyak menolong para pelajar kita dan para WNI kita di Mesir, ya, dan beliau aktif mengenyam, apa ya, aktif memberikan kajian-kajian di Mesir maupun di Indonesia, tentunya apalagi sekarang dengan daring, insya Allah lebih praktis. Demikian waktu untuk Ibu Ustazah Monggo. Terima kasih, Mbak Uu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ambiyai mursalin. Sayyidina Muhammadin Nabi al wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Waktu jadi <gum> dihubungin sama uh, Dr. Ferial saya tuh bingung ya apa itu makna eksis, ya e, arti eksis apa? ya ini hanya pemahaman saya aja ya. jadi saya akan menyampaikan beberapa nars yang berkaitan tentang e, eksis gitu ya. karena sebenarnya e, mbak uut sebenarnya e, apa namanya eksis itu saya lihat di, di di mana di kamus itu kan ada maknanya e, keberadaan atau ada gitu kan maknanya itu jadi orang pengen eksis pengen dilihat pengen di, diperhatikan kayak gitu oleh orang nah, jadi saya cari satu kata di dalam sebuah hadis yang kemudian menceritakan tentang eksis saya mohon momen share sedikit ada hadis aja nih ada hadis uh, tentang ini mungkin bisa jadi bahan diskusi kita an abi hurayalatul uh, Abdurrahman ibn Sakhar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badan-badan kalian fisik kalian Ajisam itu udah jama dari jisim Ajisam itu kan berarti tubuh-tubuh kalian ya sekarang kan orang itu banyak kan misalnya supaya eksis itu bagaimana dia tubuhnya biar Body, body goal, misalnya atau gimana istilah orang-orang sekarang nah sehingga kadang menghabiskan waktu dan harta untuk mencapai itu sehingga diperhatikan orang sehingga orang melihat gitu. Tapi ini hadis menjelaskan bahwa Allah itu Rasulullah bilang innallaha la ila Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh-tubuh kalian wala ila suwarikum. dan juga tidak melihat Uh, gambaran kalian, uh, bentuk kalian. Walakin yang zuru ila kulubikum nah, uh, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Hadis yang lain, ini kan yang diriwayatkan oleh Muslim, tapi ada juga yang diriwayatkan oleh uh, Bukhari dikata ada tambahannya. Walakin nallaha yang zuru ila kulubikum wa a'malikum. akan tetapi Allah itu melihat kepada Hati-hati kalian dan amal. Nah Di sini kan uh, sebenarnya makna ini sangat dalam. Jadi standar Allah memandang seseorang sehingga orang tadi jadi eksis di mata Allah gitu ya. Itu adalah uh, kulub ya hati ya kulub dan yang satunya lagi adalah amal. Nah, hanya saja emang di sini kita mau mau membahas gitu, kulub ini apa gitu. Kulub ini kan jama dari kalbu. Kalbu tuh hati gitu. Jadi eh, ketika misalnya eh, Rasulullah mengatakan hadis ini sebenarnya itu mau menyebutkan bahwa standar pandangan Allah kepada manusia ini hanyalah hati-hati mereka dan eh, amal-amal eh, mereka. Ini kalau digabung ya hadisnya ini yang diriwayatkan Muslim dan Bukhari maka ila kulubikum wa amalikum kepada hati-hati kalian dan kepada amal-amal. Nah kemudian berarti kan standar yang dipakai oleh Allah tadi bukanlah surah gambaran atau bentuk orang tadi seperti apa al jisim tubuhnya apakah dia langsing gemuk atau bagaimana body goals atau yang selain sayanya itu itu bukan standar Allah melihat gitu kan Padahal hari ini kan kita lihat bahwa orang itu kan pengen eksis dengan seperti itu, ya kalau perempuan mungkin masalah berat badan juga masalah nih <laughs> satu kilo dua kilo naik tuh jadi bisa membuat kesedihan yang mendalam, <laughs> kayak gitu. Tapi Allah tidak menjadikan mahalun mahalun nazar itu. Topik yang dilihat yang dijadikan standar tadi adalah uh, jisim tubuh tadi ya. Kemudian yang uh, yang berikutnya adalah almal, uh, kamu tuh kaya atau miskin uh, Anda itu. Uh, misalnya uh, punya segala macam segala yang kehidupan dunia ini ya, amal tadi nggak dilihat kayak atau miskin dan lain-lain. Allah tidak melihat itu sebagai standar uh, memandang manusia. Ada manusia yang dipandang Allah, itu adalah hanya dulu tadi standarnya yaitu kulub dan amal Hati-hati mereka, hanya saja saya kan ketika mempelajari beberapa kitab ya, itu bukan bahwa kulub ini kan jama dari kalbun kalbu kalbu hati gitu. Nah, hati ini memang ada perbedaan pendapat ya antara ulama-ulama. Zaman dahulu itu ulama terdahulu itu yang pernah membahas masalah hati ini adalah Imam Ghazali ya dalam Ihya Ulumuddin. Membahas bahwa hati itu adalah segumpal darah gitu kan. Nah, itu berdasarkan dalam sebuah hadis ya di hadis dikatakan al-kalbu itu mudukah? Inna fil jazadi mudukah? Sungguhnya di dalam hati, dalam jiwa itu, jasad seseorang itu ada hati. Ya, iza hal saluhal jasadukul. Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya gitu. Nah, kemudian pada masa-masa yang sekarang ini saya belajar juga kitabnya dalam buku Atafir karangan Syekh nah, ini beliau menyebutkan bahwa kalau di situ banyak yang bisa dimaknai dengan akal, berpikir. Jadi orang itu kalau dia berpikirnya benar ya maksudnya mafhumnya benar maka itu akan menentukan seluruh uh, apa namanya uh, dia itu seluruh tubuhnya seluruh amalnya itu ditentukan oleh pemikiran dia terhadap atau uh, hati itu diartikan fikir. jadi hati bisa diartikan sebagai mudah, satu gumpal dagi, darah di dalam tubuh yang kemudian segumpal darah itu akan menentukan kebaikan seluruh tubuh ya. tapi juga bisa diartikan dengan berpikir atau fikir atau uh, idrok gitu itu ada beberapa kata yang uh, muradif ya yang sinonim antara satu uh, yang menjelaskan tentang berpikir berarti kan yang dilihat Allah kepada manusia itu adalah pemikiran mereka pemahaman mereka gitu kan jadi ingat nih materi kita yang pertama kali <gajik> ngaji sesungguhnya manusia itu bangkit berdasarkan, tergantung pada mafahim mafhum mereka jadi kalau ma mafhum mereka uh, jadi uh, apa namanya Sesungguhnya manusia itu bersikap kepada orang lain itu tergantung kepada apa mafum dia terhadap orang lain tadi. Kalau mafum yang dia miliki, pemahaman yang dia punya, pemikiran yang dia punya ya bahwa orang yang dihadapi ini adalah orang yang dia cintai, maka sikap dia itu, perilaku dia itu pasti sesuai dengan mafhum cintanya, ya kan? Berarti dia akan bersikap gimana gitu sama orang yang dicintai. Nah. Bikin juga kalau orang tadi punya punya mafum kebencian atau pemikiran membenci seorang ketika berhadapan dengan orang yang dia punya mafum kebencian terhadap orang tadi maka dia pasti akan ber bersikap dengan sesuai dengan mafumnya tadi. Ada lagi misalnya orang tuh nggak punya mafum apa-apa nggak kenal sama orang itu maka sikapnya itu akan sesuai dengan pemahaman yang dia. Berarti kan mafum tadi kan itu diperoleh oleh seseorang ketika uh, melalui proses berpikir. Jadi ketika dia berpikir, Kemudian dia uh, berpikir kan ada ada faktornya, ada empat faktor. Nah, tadi kan memang kayaknya cocok banget nih sama dokter Anna gitu ya. Berpikir itu kalau uh, dari buku At-Tafkir da dalam banyak kitabnya saya Taqkid itu disebutin berpikir itu ada empat faktor yang harus dipenuhi. Pertama adalah uh, ada ada jelas ya kan. Kedua ada ihsas penginderaan, uh, dimak, otak. Uh, ihsas penginderaan yang uh, ketiga adalah maklumat wakil atau fakta yang dipikirkan ya. Kemudian yang terakhir adalah maklumat sabilah atau informasi sebelumnya terhadap sesuatu tadi. Jadi seseorang tidak akan bisa berpikir kecuali sudah terpenuhi empat faktor tadi yaitu tadi kan pertama otak, kedua uh, adalah alwaqi yang ketiga adalah ihsas penginderaan itu menggunakan panca indera. Uh, kemudian yang terakhir adalah maklumat sabilah atau informasi tentang uh, apa fakta yang sedang dipikirkan. Nah, berarti ketika seseorang itu berpikir, kemudian dengan berpikir itu, kemudian dia melakukan amal. Ya, pemikiran tadi kan, e, ketika orang berpikir, maka dia akan dihasilkan dari proses berpikir tadi. Fikir, jadi fikir itu bisa dinamakan kepada proses, bisa juga dinamakan kepada natijah. Natijah itu hasil daripada berpikir tadi. Nah, hasil berpikir itu akan disimpan oleh manusia dalam benaknya. Nah, hasil berpikir itu, kalau dianut oleh seseorang, maka itu jadi mafum. Jadi istilah mafum itu adalah pemikiran yang dianut oleh seseorang. Artinya dia yang dijadikan standar ketika dia menilai segala sesuatu atau menghukumi sesuatu. Maka berpikir juga bisa diartikan adalah al-hukmu al al-al-wakil. Nah, menghukumi fakta. Jadi berpikir itu menghukumi fakta. Bagaimana bersikap? Nah, Islam kan sudah menjelak, apa di dalam kitab tapi juga disebutkan bahwa apa namanya? potensi manusia atau ciri-ciri manusia. Ada isi, kita kalau ada yang pernah belajar materi kodok kodok itu disebut bahwa kodok itu apa? Kodok itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kita nggak bisa milih. Misalnya si A ini lahirnya tanggal dua 2 Maret misalnya. Dia nggak bisa milih tanggal yang lainnya. Si A nggak bisa milih. Nah, itu bisa di kampung Anu, kecamatan Anu, obatin anu, gitu ya. Nah itu dia nggak bisa milih. Itu takdir. Rambutnya keriting misalnya, dia nggak bisa milih. Itu kodok. Kodok itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ini semua ditakdirkan oleh Allah juga memiliki khasiat dalam diri manusia. Khasiat itu ada istilah juga yang ada penjelasannya. Khasiat itu adalah uh, kayak kiri itu atau sifat dari sesuatu yang diberikan oleh Allah dengan ciptakan manusia itu. Nah, seperti sifat api membakar, sifat air adalah um, apa namanya mengalir ke tempat yang rendah air begitu. Uh, manusia ada sifatnya, khasiatnya apa khasiat manusia yaitu adalah berpikir, kemudian punya hajatul uduya, punya gorois. Berpikir tadi salah satu yang membedakan manusia dari manusia yang uh, dari makhluk Allah yang lain. hanya kan yang berpikir hanya manusia, uh, hewan tidak berpikir. Nah kayak gitu. Kemudian Nah, tadi terbentuknya mafum dari mana? Dari berpikir tadi, kemudian tadi kan berpikir ada empat faktor, hasilnya itu, prosesnya namanya pikir juga, hasilnya juga namanya pikir. Nah, pikir yang merupakan hasil tadi, ketika dianut atau diadopsi, maka itulah jadi mafum. Contohnya begini, kita kan informasi itu banyak ya. Informasi bahwa babi itu halal itu ada kan? Informasi babi haram itu ada. Tapi kemudian ketika kita berhadapan dengan makanan, misalnya yang terbuat dari babi yang ada babinya, kita langsung menghukumi fakta itu dengan apa? Kita pasti menghukuminya dengan informasi yang kita dapatkan dari agama kita, yaitu bahwa babi itu haram. Ya, babi haram kan? Berarti kita ketika ada makanan yang terbuat dari babi, kita langsung menyikapi, menyikapi ya, menghukumi faktanya, menyikapinya dengan kita menghindari. Kita nggak mau makan. Kalau disuruh maaf, saya muslim, saya nggak mau makan babi. Misalnya. Nah, jadi sikap atau perilaku pada saat bilang saya tidak makan babi, saya saya tidak mau kalau dikasih makanan yang seperti itu, kasih makanan yang lain aja misalnya. Itu sikap atau tingkah laku atau perilaku itu bersumber kepada mafhum yang sudah dianut oleh orang muslim tadi, yaitu eh, yang eh, merupakan hasil daripada eh, tadi eh, mafhum itu adalah eh, fikir yang dianut, pemikiran yang dianut. Bisa nangkap enggak ya? Jadi eh, <tuh> eh, apa namanya? Makanya kita sebagai seorang muslim harus menambah selalu maklumat sabiqah ya, informasi tadi. Nah, makanya harus menuntut ilmu. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana Islam itu mengatur atau memandang sesuatu itu sehingga kita harus menyesuaikan diri itu sebagai orang yang menganut agama Islam sebagai hamba Allah yang maha kuasa tadi kita harus menyesuaikan diri keinginan-keinginan kita itu dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan orang katanya kalau mendapat taufik dari Allah itu artinya keinginan kita itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa kita minta, ya Allah, aku mohon hidayah dan taufik. Gitu. Bukan taufik hidayah nama orang, tapi taufik itu artinya apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kita selalu memohon kepada Allah supaya diberi taufik. Jadi apa yang kita menginginkan, Allah. Nah, gini. Jadi maaf, Om tadi, berarti kan kulub tadi kan kalau diartikan fikir, berarti orang tadi dilihat oleh Allah itu gimana dia dalam menilai segala sesuatu dan kemudian penilaian dia itu dipakai oleh dia di dalam mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya, mempengaruhi perilaku dia. Maka Allah melihat amal berarti ketika dilihat Allah hanya melihat kepada kulubikum wa amalikum, maka di sini jelas berpikir orang itu gimana, apa yang dianutnya gitu. Kemudian apa yang dia amalkan ya itulah yang dilihat oleh Allah jadi Allah nggak ngelihat apapun kecuali hanya kepada hati-hati kalian dan kepada amal-amal masya Allah kan ini e, luar biasa ketika nas ini di, diberikan kepada kita hari ini sebagai makhluk Allah maka betapa adilnya Allah SWT e, membuat kita itu e, mampu gitu ya e, siapapun dia nggak akan merasa sedih bisa eksis semua gitu. Nah ini ada sedikit lagi, waktu saya masih ada ya. Uh, dari, uh, ini hadis ya. Dari Abi Musa. Abdillah. Masih Ustazah, sekitar lima menit boleh. So, ilah, Rasulullah SAW and, uh, and kan, ini kan uh, akhirnya kan kalau ketika Allah menilainya adalah kepada kulub kalian, berarti hati kalian itu apa sih? Ada, ada, ada di dalamnya itu, gitu. Jadi yang dilihat itu uh, amalnya dan hatinya. Nah, makanya kan hati itu ada yang nanti ikhlas dan tidak ikhlas ya enggak terletak di hati itu siapa yang tahu di pikiran kita ikhlas dan tidak ikhlas itu maka Allah melihat itu sebagai standar nah, makanya dikatakan di sini ada dalam sebuah hadis ini katakan ada orang yang ber, berjihad karena apa apa namanya yukatilu sajaatan se ada orang yang ber, berjihad karena dia menunjukkan keberaniannya wa yukatilu hamiyatan ada orang yang berjihad karena ingin melindungi orang wa lu riaan ada yang berjihad karena Ria Nah, Sabar bertanya kepada Rasulullah, di antara jihad-jihad yang tadi dilakukan orang tadi, mana yang visabilillah? Maka nah, Rasulullah bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia. siapa yang berjihad, berperang, agar kalimat Allah itu tinggi, bahwa maka itulah yang visabilillah. Nah, ini kan jelas sekali menjelaskan bahwa orang itu um, mau apa niat-niat itu tergantung ya. Amal-amal niat itu benar-benar terlaksana dan Allah tidak akan pernah melihat gitu amal-amal orang yang niatnya bukan karena dia, bukan karena Allah. Nah, makanya kan ketika bilang ada orang yang berjihad karena menunjukkan keberaniannya, ada orang berjihad karena ingin melindungi. Karena orang yang berjihad karena dia. pun oh, ditanya oleh sahabat tadi kepada Rasulullah, "Ayyu fisabilillah? Mana yang dari situ semua itu yang fisabilillah?" Rasulullah oh, menjawab, "Man qala dikaku kalimatullahi hiyal Barang siapa berperang agar kalimat Allah itu tinggi, bahwa bisa Allah. Nah, itu yang ingin saya garis bawahi, bahwa sebenarnya Allah tuh hanya melihat kulupnya, hatinya, niatnya, ya apa enggak gitu ya, amalnya dilihat. Kalau amalnya itu enggak karena Allah yang enggak diterima, berarti kan ada dua hal yang tadi yang sangat penting yang harus dilihat agar amal diterima oleh Allah, yaitu niatnya, ya kan? Kemudian juga adalah amal itu sendiri sesuai dengan syariat Allah yang Nah, di sini juga nih lihat ada ada hadis yang selanjutnya Izail takal muslimani bisaifaihi hima apabila dua orang muslim bertemu ya saling eh, dengan dua pedang mereka kalau wal maktul maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. katanya. Aku berkata ya Rasulullah, hadzal qatil kalau misalnya yang membunuh itu yang masuk neraka ya bisa diterima gitu ya secara logika. Kenapa kan, orang yang terbunuh juga dia itu dimasukin neraka juga gitu. Allah bersabda, inna harisan ala Dulu sebenarnya ketika ada orang yang mau berperang atau ber, saling bunuh-bunuhan antara satu orang orang lain yang dua-duanya muslim, maka pada awalnya dua-duanya kan meniatkan membunuh temannya. Ya enggak? Saudaranya. Berarti orang dihukumi berdasarkan niatnya, bukan bukan hasil akhirnya yang kemudian salah satu terbunuh, yang satunya membunuh. Ya enggak? Berarti Allah melihat kepada apa niatnya orang tadi. Dua-duanya niat membunuh gitu. Akhirnya dimasukkanlah keduanya di dalam neraka. berat berarti Allah itu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan niat, keikhlasan dari amal tadi gitu. Jadi apa namanya yang dilihat Allah itu adalah nilai niatnya. Ini yang nomor dua apa? Sudah tadi. Sedikit lagi ya Bu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa su wa su'uba wa qabaila li inna akramakum indallah atakum yang emang saya garis bawahi yang terakhir inna semuanya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa jadi kan kalau tadi hari ini bukan orang yang paling cantik bukan orang yang paling kaya bukan orang yang paling banyak ilmunya bukan itu standarnya Allah itu orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa, bukan yang keturunan yang paling bagus, bukan yang pejabat, semakin tinggi pejabat, semakin mulia, misalnya si Allah tidak. Tapi standarnya adalah ketakwaan saja. Nah ini kan juga standar yang membuat tenang setiap orang. Tidak ada yang dibedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Ini ada ayat lagi. Famangkana yar juliqa arabihi amalan soliha. Nah kita kan disuruh beramal dengan amal yang soleh. Karena amal yang toleh dari kan soleh lawannya buta, namanya toleh. Toleh itu amal lawan dari soleh. Jadi, maka di sini diperintahkan, kalau mau bertemu dengan rohnya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. <GO> Al-lazina <avid> amanu amilus solehak, ini kan ada penjelasan juga yang dilihat itu yang dikasih sorga sama Allah, itu orang yang beriman dan beramal. Nah, berarti kan ini standar-standarnya Allah yang kemudian pas banget dengan hadis yang yang tadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Uh, nah, ini uh, yang kemudian sudah di ini kan. Begitulah Bu, mungkin uh, bisa diskusi, saya cuma menyampaikan apa yang bisa saya pahami dari topik ini mudah-mudahan Uh, uh, kita semua menghendaki eksisnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, apa namanya? Ini gimana menghapusnya? Hmm. Baik, Ustazah, di stop, stop ya? share screen. Ya. Nah, Masya Allah. Tahu juga Alhamdulillah. Deh. Masya Allah, demikian Ibu apa yang bisa mungkin bisa didiskusikan bahwa sebenarnya hari ini kita harus menyampaikan kepada anak-anak kita kepada umat bahwa Allah tidak pernah melihat rupa kita apapun yang dilihat hanyalah amal dan hati kita niat kita keikhlasan kita apa yang di dalam hati kita itu Allah yang dilihat itu yang lainnya nggak ada yang jadi standar makanya ketika kita udah sampai di situ pemahamannya nggak akan membuat kita sedih kita dalam kondisi apapun. Nah, maksudnya kondisi miskin, misalnya badannya tidak body goals atau apapun biasa aja kali nggak nggak masalah karena Allah tuh nggak melihat itu gitu sehingga uh, semua orang itu bisa bersyukur karena standar-standar itu standar yang bisa dikerjakan oleh setiap orang karena soal berniat ikhlas ya kan setiap orang bisa melakukannya tapi kalau untuk cantik atau kaya nah itu tidak semua orang bisa ada orang-orang yang mendapatkan rezeki memang gitu tapi uh, tidak semua orang seperti itu maka betapa uh, ademnya hati gitu ketika kita menyadari Allah telah membuat demikian adil kepada seluruh uh, hambanya demikian Mbak Uud, Alfuan ini juga ya nyapin ya mudah-mudahan ini ngobrol-ngobrol uh, santai aja ya Bu ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan uh, ada gunanya uh, di, di, saya juga berharap nanti ada diskusi saja seperti daftar baik Masakan. Baik, Ibu Ustazah. Terima kasih sekali, Masya Allah. Itu pasti bukan ilmu yang ringan, ya. Kita semua merasakan belajar itu benar-benar bersusah payah. Ilmu itu lebih mewah daripada kekayaan apapun, ya, insya Allah. Jadi, kalau orang membagi ilmu, amal jariah itu. Insya Allah, lebih dari membagi uang, ya, sepertinya mencari ilmu e, lebih sulit daripada mencari uang, ya, Bu Ustazah. Bagaimana nanti kalau menurut agama, kalau yang saya rasakan seperti itu, ya, perjuangannya mencari ilmu itu luar biasa. Bahkan kita kehabisan harta benda untuk mencari ilmu, bahkan mungkin e, beberapa teman yang S3 itu juga bukan teman di teman S3 tapi tempat lain itu sampai kehilangan pasangannya bahkan kehilangan kesehatan dirinya seperti itu walaupun bagaimana kita tetap menjaga keseimbangan ya Bu Ustazah. Mungkin suatu saat akan dapat kita bicarakan mengenai hal ini ya Bu Ustazah di mana sebenarnya kita bersungguh-sungguh di mana kita menjaga keseimbangan di mana kita sebenarnya tidak bersungguh-sungguh. Nah, ini kita harus tahu batasannya ya, terutama saya Bu Ustazah <laughs> kalau boleh nanti Dokter Ferial mengadakan uh, kegiatan yang berhubungan dengan ini. Uh, mohon izin saya akan sarikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah. Uh, tentunya saya tidak mampu menyarikan sekomplit yang diberikan oleh Ibu Stazah, karena dengan background saya tentunya masih jauh, tetapi setidaknya saya berikhtiar untuk menyampaikan sedikit sehingga lebih mudah dipahami. Dan kita enaknya, kalau kita tayangkan di YouTube atau kita rekam, lalu kita share, kita dapat mengulangi berkali-kali, walaupun moderatornya menyarikannya tidak sempurna, tapi dapat diikuti begitu, ya, ibu-ibu semuanya. Nah, untuk standar eksistensi itu, menurut Islam itu adalah e, dilihat kulupnya ya, dilihat kalbunya dan dilihat amalnya dan jelas janji Allah yang paling mulia adalah di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Takwa itu sejauh yang saya pahami adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentunya kita e, menjadi hal ini menjadi kabar gembira ya, terutama bagi orang-orang yang Uh, tadi disampaikan berat badan ada masalah sedikit saja sudah bunda gulana misalnya seperti itu kalau ada yang seperti itu dan lain-lain jadi ini merupakan kabar gembira jadi kita PD abis gitu ya Bu Ustazah kita nggak usah uh, galau begitu toh yang dinilai oleh Allah swt adalah uh, tadi yaitu ketakwaan kita nah sebelum dilanjutkan saya jadi ingat Ibu Ustazah uh, pada saat saya sekolah hukum tuh dosen hukum agama Islam saya itu Um, mengatakan apa sih gitu artinya toh uh, yang membedakan kita hanya selapis kulit yang sangat tipis di luar itu ya <laughs> orang, orang pada atau mahasiswa pada ketal kita sudah mengerti yang dimaksud ya kan gitu coba kalau uh, badan kita dilepas saja kulitnya sedikit gitu sudah sudah berbahaya dari yang cantik sekali menjadi tidak jadi apa artinya itu semuanya begitu jadi saya jadi ingat Kemudian uh, mohon izin Bu Ustazah kalau tadi kulub dikatakan sebagai hati begitu ya. Kemudian uh, di sana hati juga berhubungan juga dengan bagaimana berpikir dan hubungannya dengan mudgoh ya. Sementara saya juga belajar neurosain sedikit saja dari dokter Asia Dahlan yang ahli di bidang ini pasti insya Allah dokter Ana juga uh, kenal beliau dan beliau eksis juga di Youtube ya. Uh, sejauh yang saya tahu dari Tayangan beliau adalah uh, mudgoh ini adalah diartikan sebagai jantung bu, Ustazah, dan jantung ini punya saraf ya, jadi yang disebut sebagai otak jantung. Nah ini memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, kemudian mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen gitu. Nanti Dokter Ana Insya Allah akan akan apa ya mempertegas ini akan menjelaskan lebih jauh dan kebetulan ini ada banyak dokter ya saya sapa juga yang saya kenal langsung ini ada yang jauh-jauh dari Australia Ibu Dokter Dian ya Ibu Dokter Dian Arpi beliau yang tadi yang mengabdi ke negara langsung sekarang harus langsung mengabdi kepada suaminya dan anak-anaknya ikut ke Australia. Semoga semakin berkat e, Ibu Dokter atau saya memanggilnya Mama Zaki begitu ya temannya Dek Mufli sekolah punya Mama ya karena kita kelas akselerasi alhamdulillah jadinya Uh, apa semakin dekat semakin dekat gitu walaupun jauh juga rasanya dekat sekali Eh uh, terima kasih selamat datang kemudian ada yang terbiasa menjadi moderator dokter Toreni nah ini ada kemudian Ibu Rini yang biasanya di Jarsi yaitu dia kepala Bank Mandiri Yarsi yang sering membantu kita, termasuk Dr. Ana, Dr. Ferel pasti sering dibantu beliau karena gaji kita di sana. Ya, <laughs> Dr. Vera, dan Dr. Anna, serta Dr. Desi, itu juga alumni FK Yarsi dan menjadi uh, dosen tidak tetap di Universitas Yarsi. Uh, dan ibu-ibu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Terima kasih atas joinnya. Nah, saya teruskan mengenai sari ini adalah. Tadi berpikir itu ada empat faktor, yaitu faktor otak, kemudian alwaki kalau saya tidak salah dan faktor indera serta informasi tentang uh, fakta yang dipikirkan. Kemudian uh, syarat masuk surga itu ya tentunya kita dengan eksistensi yang kita yakini eksis di mata Allah bertakwa tentu harapannya juga masuk surga ya jadi masuk surga itu uh, syarat-syaratnya tadi yang dikemukakan adalah mempunyai iman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tentunya iman kita uh, didasari atas apa enam rukun iman ya kepada Allah dan seterusnya ya kemudian eh, uh, dan juga beramal soleh begitu ya karena tadi menjalankan perintahnya bagian dari amal soleh itu bagian dari bertakwa dan menjauhi larangannya demikian yang dapat kami sarikan yang terakhir adalah semuanya bagaimana niatnya innamal amalu bin niat saya kalau akan meneruskan dalilnya takut salah ya di depan ustazah dulu waktu SMP saya diajarkan terusannya ya wa innamal ikulimri imanawa betul ya bu ustazah ya mudah-mudahan saya tidak salah هملي <laughs> بالminين <Baik. Betul, betul. laughs> Saya itu tak salah kalau di depan ahlinya ya bukannya malah semakin pede lalu di dikoreksi ya sebagaimana kalau kita ujian apalagi ujian lisan justru itu merupakan gerbang di mana kita akan belajar sepanjang hayat bukan di mana itu menyelesaikan pendidikan bukan ya itu sejauh pengalaman saya uh, ujian lisan di sekolah hukum maupun sekolah S3 kemarin dan sangat menarik mudah-mudahan uh, di antara kita menjadi pendidik yang seperti itu amin ya alamin Ye, Ya, sekarang saatnya uh, tanya jawab, Bapak Ibu, eh, Ibu Ibu ya. Uh, Pertama-tama uh, saya bacakan dari pertanyaan ini siapa ya kalau koas itu apa, Dokter Ferial yang di sini, eksistensi diri itu hukumnya apa ya Bu Ustazah? Kemudian langsung saja mungkin dapat dibahas eksis itu apakah ria ya Bu Ustazah. Nah apakah Dokter Ana juga akan menjawab hal ini? Silakan Bu Ustazah terlebih dahulu. Terlebih. Saya mohon izin untuk ditukar dulu ya supaya ya. lebih refresh. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa ya ya Bu? Eksis itu kan pengen dilihat, pengen diperhatikan. Makanya tadi kan judulnya udah bener tuh eksisnya pengennya diperhatikan sama Allah gitu kan, bukan diperhatikan sama manusia. Tapi kan manusia tuh emang punya naluri pengen juga diperhatikan orang, pengen di uh, dihormatin Tetapi haruslah ya. Tadi tetap yang paling tinggi itu adalah pengen eksis di hadapan Allah Subhanahu. Berarti hukumnya eksis gimana? Eksis di hadapan Allah uh, pasti kita menginginkan Allah melihat kita, memperhatikan kita. Um, uh, yang zuhur ya kan kita nggak ingin jadi orang-orang yang di akhir nanti Allah berpaling gitu nggak mau melihat kita supaya kita eksis ya tentu kita harus beriman dan beramal sholat tadi sehingga uh, amal soleh sehingga kita uh, di hadapan Allah itu dipandang sesuatu yang perlu dilihat yang perlu dipandang tadi uh, misalnya kalau kita ber, uh, tadi benar tuh innamal amalu bin niat inna manawak, manawab nah itu uh, sesungguhnya tiada lain ya maksudnya apa ya bagi seseorang itu adalah apa yang dia niatkan. Nah sekarang kalau misalnya kita eh, tadi kembali eh, sebenarnya pertanyaan sudah menjawab <laughs> kalau kita niatnya ingin diperhatikan manusia ya maka eh, tadi amal itu tergantung dari niatnya berarti niat itu pekerjaan tadi yang supaya orang perhatikan dia tadi itu hanya enggak mendapatkan karena dia mengerjakannya demi manusia memperhatikan dia. Tapi kalau misalnya eksis tadi memang pengen di hadapan Allah, berarti niatnya karena Allah ingin Allah memperhatikan amal-amal tadi gitu kan? Maka berarti eh, niatnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan tadi, kenapa hadis tadi nama lama lebih niat? Inama itu kan kalau dalam bahasa Arab dia ada tuh e, seperti mana la, ila, la ilaha illallah. La dan ilah itu dalam bahasa Arab namanya ada tuh hasyaf. Ada tuh itu yang mentahsis ya, khusus gitu. Ya, la, tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali Allah. Nah nama itu dia level kedua setelah la dan illa itu ya, sama sama juga. Ya maknanya itu adalah bagaikan tidak ada Tuhan selain Allah tadi mentaksis. Berarti kan tadi ya, niat itu adalah hanya uh, uh, niatlah yang menentukannya. Tidak ada yang menentukan apapun dari amal itu diterima atau tidaknya itu tadi ya innama amal binnya Amal-amal itu tergantung taktis dengan niat tadi. Jadi, kalau ada niat karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah SWT. Karena niatnya karena manusia, maka dia uh, mendapatkan uh, apa? Berarti, kalau di sisi Allah, dia berdosa karena niatnya bukan karena Allah. Tapi di sisi manusia, mungkin dia mendapatkan perhatian-perhatian dari manusia. Gitu, mungkin uh, uh, dia mendapatkan apa? Misalnya, orang lain memuji dia dan lain-lain. Nah, sehingga kemudian uh, haruslah diperhatikan dalam setiap amal tadi, itu adalah niatnya in nama al bin lim, balikul limriin Benar Bu. Jadi kan eh uh, uh, cerita. <laughs> Maksudnya ada sebuah hadis yang nyertain, ada uh, di akhir itu nanti katanya ada seorang alim masuk eh, ada orang kaya lah, orang kaya banget yang dikasih Allah kekayaan pada dia luar biasa. Masuklah dia di dalam kehidupan akhirat dan ditanya sama Allah gitu tentang dia memperoleh dari mana harta itu dimanfaatkan untuk apa gitu kata Allah uh, terus dia bilang saya uh, kan itu panjang tuh hadisnya nyeritainnya bahwa uh, kemudian harta itu di, dibagi-bagikan uh, dia bilang ya Allah katanya aku tuh membagikan harta-harta itu kepada yang berhak itu karena engkau ya Allah terus Allah kan bilang dusta gitu dusta kamu tuh bukan membagi-bagikan hartamu itu karena aku tapi karena supaya dianggap apa namanya dermawan oleh manusia. Nah kemudian dilemparkanlah orang tadi ke dalam Kemudian yang kedua yaitu orang yang berilmu, ya, orang yang orang berilmu katanya terus dihadapkanlah kepada Allah dia memiliki ilmu dan dengan ilmu itu dia eksisten tenar di kalangan manusia gitu dan lain-lain. Kemudian ditanya apa di hadapan Allah apakah apa namanya benar katanya karena apa kenapa kamu lakukan itu apa yang kamu lakukan aku menuntut ilmu kemudian dengan ilmu itu aku gini gini gini, gini. nah kemudian kata Allah bohong kamu menuntut ilmu karena aku. sebenarnya kamu ingin menuntut ilmu itu karena ingin mendapatkan yang lain yaitu agar disebut sebagai ulama karena Allah kan tidak tahu ini ya seseorang akhirnya dilemparkan kayak gitu tuh ada hari yang panjang banget yang menyertai yang akhirnya benar-benar akhirnya membuat kita ini harus berusaha keras gitu bahwa amal itu harus benar-benar niatnya karena Allah Bukan karena yang lain itu memang harus harus melekat pada setiap amal yang kita lakukan. Makanya tadi kalau istilah pembinaan sebenarnya setiap perbuatan itu harus ada idrak silah billah. harus ada kesadaran nah, hubungannya dengan Allah. Jadi setiap mau berbuat itu harus dipikirin. Kalau saya istilah di kampung saya dulu waktu saya belajar sholat orang tua itu ngajarnya begini harus hadir hati kamu saat sholat itu orang yang sholatnya hanya kebiasaan itu eh, dia mungkin lupa berniat dengan benar gitu. Akhirnya dia hanya kebiasaan doang salat itu tidak diterima salat, ya. Tapi kalau misalnya berpikir sebelum melakukan semua aktivitas itu ini adalah kewajiban yang harus saya tunaikan, niatnya juga eh, lillahi taala gitu, dipikirin ya. Jadi amal yang memang berbuah dari sebuah pemikiran hmm. tadi itu akan diterima oleh ya Allah Subhanahu Makanya kali pertanyaan tadi apakah itu riya? Ya, mungkin agak mirip dengan itu ketika orang eksis di mata manusia, pengen dipuji manusia perbuat. Tapi kembali lagi tadi perkataan dokter anak itu bahwa sebenarnya ketika kita mendidik anak-anak kita, nggak bisa langsung pada level kemudian sampai ikhlas dulu setiap anak. kan Berarti kan harus bertahap, maka perlu ada pujian, perlu ada apa pada anak tadi. Allah saja memuji hamba-hambanya memberikan rewat kepada anak pada hamba-hambanya itu menjanjikan sorga mengancam dengan neraka itu supaya apa supaya tetap beramal karena manusia itu emang ada dalam dirinya itu dia mengharapkan sesuatu dari perbuatan yang dia lakukan ya boleh aja orang beramal mengharapkan sorganya Allah tapi lebih tinggi lagi derajatnya seseorang ketika dia mengharapkan keridhaan Allah swt kalau cuma mengharapkan sorga ya sorga aja tapi ketika mendapatkan ridho Allah apapun yang diinginkan Allah kasih ya gitu kita kan harus mengambil yang tertinggi ya ibarat orang bercita-cita itu harus yang paling tinggi S3 kalau misalnya meleset kan S2 gitu loh cerita jadi kalau kepada Allah juga kita harus menginginkan keridoan Allah meminta keridoannya kalau kemudian ada orang yang oh supaya masuk surga gitu beramal itu nah itu levelnya di bawah di bawah daripada keridoan Allah subhanahu tapi tidak salah juga kalau ada orang yang mungkin tidak sampai berpikirnya ke situ kemudian dia mengharapkan surganya Allah karena itu juga ada seruan atau ada ayat yang mendorong manusia beramal. Ya, untuk kemudian akan dikasih sorga dan dilepaskan dari neraka dan seperti itu. Jadi harus ingat Allah aja lah intinya itu bahwa setiap perbuatan itu harus dihubungkan dengan kesadaran akan adanya hubungan dengan Allah. Yang namanya idrak silah billah. Jadi kesadaran akan adanya hubungan dengan Allah. Jadi setiap beramal harus sadar karena orang yang linglung kan atau orang yang lagi tengah malam tuh matanya nggak melek dia berjalan sudu kemudian sholat nah sholat itu nggak dianggap kan dia tidak berpikir saat itu dia tidak sadar melakukan perbuatan itu Karena kan segala perbuatan itu harusnya sadar nah orang yang sadar tuh kalau sesuatu perbuatan atau amal dilakukan berpikir dulu baru beramal maka itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada idrok silah billah ya di dalam perbuatan jadi ada kesadaran akan adanya hubungan dengan Allah. Jadi berpikir baru berbuat. Nah, amal yang seperti itu yang di dikasih balasan oleh Allah Subhanahu. Begitu kali jawabannya. Mungkin uh, usaha, apa, dokter Ana, Mbak juga, ada nambah-nambahin. Kita kan ngobrol-ngobrol nih. Jangan terlalu serius juga. saya juga <laughs> <di> stres nih. <laughs> Wah, saya nggak berani nambahin, Bu Ustazah. Langsung saja dengan dokter Ana ya. Dan nanti kita dengarkan apakah yang bertanya sudah merasa cukup. Monggo dokter Ana, terima kasih, Bu Ustazah. Eh. Ya, tadi menarik soal niat. Ya, karena saya mempelajari soal niat, saya, saya kan cari bahasa Inggrisnya "intuition". Saya lihat niat itu sebenarnya apa sih? Gitu loh, kenapa kita melakukan sesuatu semua pakai niat gitu ya? Buat saya menjadi satu pertanyaan gitu loh. Dan sekarang yang memproses niat itu kan otak ya. Saya cari ternyata niat itu dikontrolnya di hipotalamus. Ya, hipotalamus tuh uh, uh, memang kita selama ini uh, taunya sebagai sebagai center of hormon dan juga sebagai pusat pengontrolan salah satunya adalah untuk nafsu makan dan uh, minum. Jadi kalau kita niatnya mau puasa itu benar-benar niat itu biasanya rasa laparnya kurang karena pengontrolan hormon dari uh, antidiuretic hormon juga uh, dikontrol di, di gitu ya. Tapi buat menarik saya buat saya itu ada daerah di hipotalamus itu di daerah ventral dan dorsal itu yang mengontrol niat baik dan niat jelek. Bahkan niat jelek pun ada di situ, walaupun posisinya agak di belakang. Saya agak terheran-heran waktu saya baca itu, kenapa Allah memberikan niat jelek gitu loh? Bahwa sebenarnya Allah tuh mau menguji manusia atau mau memberikan satu ujian untuk melihat itu dipakai tidak gitu loh. Kalau tidak itu tidak dipakai ya tidak apa-apa. Tapi center of bad intuition itu dipakai nggak? Pusat dari niat jelek itu dipakai tidak gitu loh kalau niat baik itu ada tempatnya juga gitu loh. Jadi begitu itulah dibilang saya bilang itu mungkin bisa dibilang sebagai adil. Tinggal kembali ke manusianya pilihannya mau yang mana gitu loh. Kita mau ambil yang mana itu kalau kita dilihat dari sudut pandang niat tuh. Sampai sampai sebegitu jelimetnya saya lihat ya. Masya Allah saya bilang, kalau saya makin belajar neuroscience kaget saya dibanding dengan neurologi itu jauh banget itu. Nah kemudian soal tadi bicara tentang otak tadi dengan dengan panca indera ya dan informasi karena itu di nanti kuncinya di mana kita bisa mengolah uh, aktualisasi di ini, ini secara benar gitu ya. Uh, mungkin saya juga belum bisa melakukan seperti itu ya. Kadang-kadang kita pengen melakukan sesuatu biar orang bilang eh hebat loh bawa mobil kenceng-kenceng biar orang lihat ini mobil baru beberapa <laughs> 4 media atau 5 media atau apa saya nggak tahu gitu kan atau melakukan sesuatu biar kelihatan eh, keren loh misalnya ini seperti gambar ini saya baru sadar nih pakai kacamata hitam Pakai jilbab canggih banget nih kang eksis banget ini. Pakai pakai apa nih? Pakai tas branded gitu ya, gitu ya. Harganya entah ratusan atau puluhan juta nggak tahu ya. Artinya manusia memang cenderung pengen mendapatkan pujian dan itu memang di otak itu difasilitasi. Ya eksistensi eh, itu untuk mendapatkan pujian menurut saya ya karena memang 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 ada eksistensinya dan dan ada ada stimulusnya gitu loh. Termasuk hormon-hormonnya atau neurotransmitter yang bekerja. Nah artinya pujian itu sebatas mana gitu loh. Kembali lagi kita ke tadi ke tadi ke kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengolah untuk mendapatkan pujian itu rasanya kalau mungkin orang yang bisa mengolah dan hanya ingin mendapatkan pujian dari Allah ya mungkin pasti pujian dari manusia buat ya memang penghargaannya kurang dibanding dengan pujian dari Allah gitu. loh sehingga dia akan melakukan satu tindakan-tindakan untuk mendapatkan pujian dari Allah. Dia bersedekah yang tidak perlu orang tahu. Ya, pujiannya kan dari Allah, bukan dari manusia. Atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu manusia itu tahu. kemudian dia melakukan perbuatan baik seperti itu. Karena ya otomatis dia sendiri yang merasakan. Gitu. Sama, sama, ya, dan, dan pujian itu datang sendiri, dia dari Allah. Gitu. Nah, karena memang itu, memang area itu di, di... siapkan gitu. Nah termasuk tadi yang empat tadi ada otak atau panca indera itu memang secara neurosains memang benar. Jadi stimulus itu datang ke otak itu melalui panca indah kita yang lima itu jelas ya. Sebenarnya enam sih. Semua orang tuh punya kemampuan enam. Enam itu ada menggabungkan kelima panca indah tadi. Yang di belakang six sense itu sebenarnya ada bukan bukan hal yang baru gitu, tidak. Sebenarnya panca indera yang lima tadi itu digabungkan. Contohnya misalnya, ini contoh kecil aja. Misalnya orang yang buta, dia tidak melihat, tapi kenapa dia bisa tahu orang itu datang? Karena dia bisa mengkoordinasikan panca indah yang lain seperti dari 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 gerakan kakinya, dari bau parfumnya atau apa itu kan panca indah juga. Itu itu adalah itu sebenarnya jadi agak jelas dikit itu ya sistem jadi. Nah artinya panca indah tadi akan memberikan satu stimulus dan masuk lewat talamus. Talamus kita tahu di otak tengah yang tadi saya bilang dekat dengan hipotalamus mungkin agak sedikit medis ya. Nah talamus itu sangat berkaitan dekat, dekat dengan, dekat dengan memori. Informasi itu ditarik dari memori. Ada sistemnya, ada jalannya, tapi tapi itu ya kalau mau yang belajar silahkan aja mahasiswa yang mau tahu gitu. Nah, ditarik itu memori itu untuk mengolah informasi tadi. Nah, kalau informasinya itu sudah kelebihan, ya karena kita tahu ya kita punya punya bank of memory yang sudah kelebihan, tidak membuang-buang memori yang Rongsokan atau memori yang tidak perlu kita simpan, kita bisa mengolah memori itu secara bagus. Informasi itu secara bagus. Tapi masalahnya adalah semua memori itu dimasukkan jadi bank sampah. Bank memori itu menjadi bank sampah. Hal yang kita ikhlasin selesai ini jangan jangan disimpan lagi di memori gitu. loh. Atau yang sudah selesai, misalnya urusan kita ribut sama orang selesai jabat tangan, udah buang nilai buang gitu loh enggak usah dimasukkan lagi di dalam 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 simpanan memori atau bank memori. Banyak kayak kita tuh kadang-kadang saya enggak tahu ya mungkin kita enggak ada ya mudah-mudahan ya itu tetap memasukkannya di bank memori dendam itu bertahun-tahun sampai berpuluh tahun mungkin gitu loh. Nah, itu akan merusak bank memori kita, informasi tadi kita sehingga itu memasukkan dalam akan mengganggu proses persepsi kita sehingga hasil hasil dari berpikirnya itu akan mungkin tidak akan optimal karena dipengaruhi oleh tadi informasi-informasi yang ada di memori tadi, memori tadi. Gitu. Jadi, jadi saya pikir yang empat tadi memang benar sih kalau kita pikir. Jadi, aktualisasi diri kembali ke kita sendiri karena tadi gimana kita mau mendapatkan pujian di mata Allah bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia kita akan bikin ketagihan-ketagihan terus. Kalau kita ketagihan sama Allah nggak apa-apa karena kita bergantung sama Allah. Ya bu ya. saya, Kita bergantung sama Allah. Kita butuh pujian. pujian-pujian dari Allah pastilah bukan dari manusia itu mungkin itu aja sih mudah-mudahan bisa sedikit menambahkan ya baik terima kasih dokter Ana ibu Ustazah bagaimana penanya kalau tidak salah ini akunnya dokter Ferial betulkah bagaimana dokter Ferial sudah terjawab atau ada hal yang ingin disampaikan saya ingin menanggapi sedikit tuh yang diomongin sama dokter Anna. oh monggo bu Ustazah ya Tadi kan uh, ada informasi-informasi yang tersimpan di benak tadi ya, yang kemudian akan berpengaruh kepada perilaku. Kan ada orang misalnya disakiti ya tadi, misalnya ada orang menyakiti kita. Kemudian informasi itu disimpan kan di otak. Iya, nah, di memori. Maka kan tadi kalau misalnya mau dihubungkan dengan apa yang tadi saya baca dari bukunya Tagin Anabahani ya, at yang menyebutkan tentang berpikir, uh, bahwa akan manusia ketika mau bersikap atau ber, beramal atau ber, berbuat dia kan uh, dilalui berpikir dulu baru dia beramal. Nah, berpikir itu dia kan akan uh, ada, ada ada tadi fakta ya, wakil tadi yang kemudian dengan dilihat oleh paca indra tadi, bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga atau dirasakan dengan indra perasa peraba itu, kemudian dengan saraf-saraf tadi sampailah ke otak. Di otak itu nanti otak ini akan memproses menghubungkan fakta tadi dengan informasi yang ada di dalam otak. Nah, otak ini akan memilih nanti informasi mana yang mau dia jadikan sebagai sesuatu yang untuk menghukumi fakta tadi. Nah, tadi kan informasi bahwa orang itu disakiti, kan tersimpan itu informasinya. Nah, kalau dia kemudian tetap menjadikan informasi disakiti tadi itu untuk bersikap kepada orang yang menyakiti dia, berarti kan saat itu dia menggunakan informasi atau maklumat sabikoh tadi yang Kemudian akhirnya berujung kepada sikap atau perilaku kepada orang yang menyakiti dia, ada dendam lah gitu. Makanya tadi kan dalam Islam itu ada proses menuntut ilmu, ilmu agama nih ya, supaya kita mengetahui informasi apa yang harus kita pilih gitu pada saat kita bersikap, gitu kan? Berarti kan Islam itu kan menyuruh memaafkan, ya kan? Menyuruh memaafkan kalau ada orang yang berbuat salah selama itu urusan pribadi, Rasulullah kan selama urusan pribadi beliau beliau memaafkan. Tapi kalau ada berkaitan dengan Islam itu beliau bisa marah tapi kalau urusannya Islam yang dihina. Tapi kalau pribadi beliau sendiri nggak pernah marah, dimaafkan orang. Nah itu kan perilaku dari Rasulullah yang itu menjadi hukum syara bagi kita gitu. Sehingga ada informasi bagi kita juga informasi yang kemudian pada saat kita menghadapi kejadian tadi maka kita menjadikan ya itu informasi dari hadis Rasul tadi itu sebagai yang kita pilih di dalam melaksanakan atau mempengaruhi menghukumi fakta tadi. Jadi kan informasi kan banyak nih, banyak yang e, dendam aja gitu sebagai e, kita balas aja orang yang berbuat jahat sama kita dengan balasan yang sama atau kita ada dendam yang kita simpan. kita balaskan suatu saat, balasan itu kan adalah amal gitu. Nah, dalam dalam pandangan Syaitaqiuddin di dalam atafkir itu bahwa amal tadi itu ketika sampai kepada amal itu dia harus ada proses berpikir dulu. Nah, waktu berpikir dia akan memilih informasi mana yang dia pakai. Ya seperti tadi misalnya orang ketika berhadapan dengan daging babi, ada informasi yang sudah tersimpan di benak kita, ada yang mengatakan babi itu boleh, ada yang bahkan dia sangat berguna seluruh organ dari babi bisa dipakai shortening kalau bikin kue kan saya jurusan gizi jadi shortening itu juga satu masalah gitu kan di dalam ilmu gizi bahwa dia banyaknya diambil dari tulang babi misalnya kemudian pada saat dia melihat ya fakta nih ya sesuatu yang terbuat dari babi itu dia mau makan atau tidak itu kan ditentukan oleh sikap dia dalam memilih mana informasi yang akan dijadikan dia sebagai yang dia menghukumi fakta Mungkin ada orang nih dia lemah nih ikatannya, ikatan iman dia tadi, keyakinan dia kepada Allah, keyakinan kepada nas-nas tadi, keterikatan dia dengan hukum syara lemah. Pada hari dia agak merasa kuat gitu dia memilih informasi yang kemudian hukum fakta tadi adalah yang haram, ya kan sesuai dengan pandangan Islam. Tapi pada waktu lain mungkin dia lagi error gitu ya dia memilih, nggak tahu sekali kali nyoba gitu. Nah, yang harus kita miliki hari ini adalah pada saat kita memilih informasi apa yang kita gunakan untuk menghukum itu haruslah informasi yang sesuai dengan nas syariah. Seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mestinya Rasulullah pada saat orang menyakiti beliau, diri pribadi beliau, beliau itu memilih untuk memaafkan. Itu jadi hukum syariah bagi kita. Jadi saat itu kita mengendalikan diri, nggak usahlah kebalas dendam karena Rasulullah mencontohkan demikian kalau saya melakukan balas dendam, malah saya dapat dosa. Nah, seperti itu. Jadi, akhirnya memilih informasi yang tadi mempengaruhi sikap dan tingkah laku tadi, itu adalah yang berasal dari syariat Islam. Nah, makanya malah saya harus berpikir terus, kan, sebelum berbuat. Ketika dia berpikir, langsung berbuat, sebelum berbuat, maka dia pasti akan akidahnya menjadi standarnya, sehingga dia akan memilih informasi-informasi atau malam masyarakat yang berasal dari Islam. Tapi kalau dia eh, apa namanya respon cepat gitu ya, tanpa berpikir, nah itu bisa balas dendam itu, begitu ya. Saya ingin menghubungkan ya apa yang saya pahami dengan apa yang eh, Dokter Ana sampaikan. Itu Bu eh, Mbak Uut Awan. <anchor> Baik Bu Saja, terima kasih sekali. Nah, bagaimana Dokter Ferial sebelum saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya? Ada ingin disampaikan. Enggak ada buut semuanya terjawab Masya Allah, luar Alhamdulillah. biasa Terima kasih dokter Feria Baik, ibu-ibu uh, uh, Saya mohon izin untuk Melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Dari ibu Karmiladi Mila Mungkin saya sebut ibu Mila ya Ibu Mila, saya mohon izin uh, Beberapa kali saya melihat Ibu Mila aktif di uh, forum ini Dan terima kasih atas pertanyaannya uh, Yang lalu juga Aktif bertanya ya ibu Mila ya Terima kasih. Baik, langkah apa yang bisa dilakukan untuk membuat kita betul-betul bisa eksis di mata Allah? tanpa terkotori oleh niat-niat untuk eksis di mata manusia. Apalagi sistem kehidupan sekarang ini sangat menggoda kita untuk bisa eksis di mata manusia. Demikian, atau ini kita teker dulu, dokter Ana dulu yang menjawab. Binsa, Ibu. <laughs> Baru Bu Ustazah. <laughs> terima oh, kasih. Tanya tapi Bu Ustazah yang jawab kali ya. <laughs> Begitu ya dokter Ana. Dokter Ana yang bagian ya, terakhir ya, ya. Tambahin aja dikit lah. <laughs> Baik, terima kasih. monggo Ibu Ustazah. Ini saya yang jawab nih, Bu. Ya, iya, gak ini. Tapi Ibu sih. Tapi tepat Ibu. Iya, <laughs> ya, monggo Bu Ustazah. Nah, ini juga enggak masalah. Tapi kalau saya cuma sudah tercakup dari pertanyaan pertama, yaitu sebelum berbuat, berpikir dulu. Karena yang berpikir enggak akan pernah dia tersesat. Jadi kita sekarang itu lagi berusaha menjadi orang-orang yang berpikir. Nah, berpikirnya menggunakan maklumat Sabiko yang berasal dari uh, syariat Islam. Berarti maklumat Sabiko itu kan yang pertama kali kan uh, terjadi Uh, saya kebetulan lagi ngebahas buku ini Bu sebenarnya ini masih baru buat buku nih Buku ini ada grup setiap hari Rabu jam 8 di Mesir jam 1 di Indonesia Lagi ngebahas masalah ini nih masalah berpikir jadi saya masih ingat nih, karena baru saya disampaikan Judulnya Mafahim Islamiyah Nah di buku ini kan uh, karangan Muhammad Hussein Abdullah Tapi dia banyak mengambil juga dari Buku at takir Karangan saya cakilnya Anam nabhani seorang musyahid mutlak abad 20 ya. Nah, sebenarnya ya tadi itu. Ketika seseorang itu memiliki ilmu agama, yaitu ilmu agama apa namanya bahwa maklumat sabiqah itu apa sih yang dimaksud dengan maklumat sabiqah dari berpikir yang disebut informasi sebelumnya? Itu sebenarnya maklumat sabiqah itu adalah informasi yang berasal dari Allah yang Maha memiliki ilmu. Allah itu kan sifatnya alim Jadi maklumat sabiqah yang pertama itu kapan? Ya, itu pada saat Allah memanggil apa namanya para malaikat kan kemudian ayat yang di Al-Baqarah itu wa 'allama al asma'a dan Allah mengajarkan allama mengajarkan Adam Nabi Adam al asma'a Nah, isim-isim nama-nama semua semua ilmu lah istilahnya kullaha seluruhnya jadi Allah waktu itu mengajarkan kepada Nabi Adam semua ilmu gitu Kemudian suruh memperlihatkan kepada siapa apa namanya Allah bertanya kepada para malaikat. Ambiuni biasmai, beritahu aku tentang nama-nama ini. Nah para malaikat tadi kan nggak punya maklumat siapa, maka mereka bilang la ilmalana illa tanah. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Nah itu para malaikat nggak bisa menjawab ketika Allah bertanya. Padahal sebelumnya Allah sudah memberitahu secara talaki kepada Nabi Adam tentang maklumat sabiqoh informasi tentang nama-nama dari seluruh ya anggaplah ilmu, ilmu semua ilmu itu diajari Nabi Adam itu. Sebentar, ibu ini mati. Saya lupa nyolok nih baterainya. Sebentar, sebentar. Oke. Berarti informasi pertama maklumat sabiqoh pertama itu dikasihkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Nah, sehingga uh, Nabi Adam itu mendapatkan maklumat sabiqah dari Allah. Kemudian uh, ketika uh, Allah berhadapan dengan malaikat, malaikat itu ditanya oleh Allah tentang tadi nama-nama yang sudah Allah ajarkan pada Nabi Adam. Mereka mereka, -mereka, -mereka tahu, akhirnya mereka bilang, "La ilma lana illa ma Tidak ada punya kami ilmu, kami punya ilmu kecuali apa yang Kau telah ajarkan. Dan mereka nggak tahu. Akhirnya uh, Allah me 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 memerintahkan kepada Nabi Adam, "Ambi hobi bi asma iha. Beritahu mereka dengan nama-nama ini, nah, akhirnya Nabi Adam memberitahu. Nah, disitulah bahwa kemudian maklumat sabikoh pertama itu yang disampaikan kepada manusia itu adalah informasi dari Allah kepada Nabi. Kemudian, berlalunya waktu sampai hari ini, maklumat itu terus berkembang gitu ya, dari dari maklumat pertama. Makanya, kan, ketika Nabi Muhammad datang, membawa risalah, beliau kan membawa maklumat ya kan dari Allah Wahyu itu gitu. Makanya, supaya kita ini benar di dalam langkah harus kita baca itu, wahyu dari Allah tadi, maklumat sabikohnya itu, wahyu tadi kemudian kan kemudian menghukum-hukum syara hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah itu harus kita pahami betul-betul, nah itulah yang kita pakai di dalam berpikir artinya setiap kita mau melangkah kita pakai semua maklumat sabikoh tadi, uh, di dalam menghukumi fakta, nah jadi kalau kita misalnya oh kalau saya mau uh, misalnya kayak kemarin ya kita ngebahas misalnya uh, transgender misalnya, gimana ada orang yang pengen bedah Ya cari dulu di mana. Wahyu menjelaskan masalah ini. Kalau nggak ada, adakah yang berisiat dalam masalah ini yang memahaminya dari nas-nas yang ada gitu. Kayak gitu. Jadi kita semua kembalikan ini yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi al al afal dan al asya. Bukan semuanya. Nanti ada hal-hal yang manusia bisa bebas berkembang ya dalam masalah-masalah yang ilmu pengetahuan dia bebas berkembang di situ. Seperti apa Ya, Rasulullah kan pernah nih melihat apa namanya di Madinah itu atau penyerbukan korma. Terus ada sahabat tuh kan apa, -apa nanya sama Rasulullah gitu, apa gini gimana gimana gitu. Nah pada saat korma itu perlu diserbukin atau enggak gitu, Rasulullah juga enggak tahu kan masalah itu kemudian enggak diserbukin. Nah ketika tidak diserbukin korma itu panennya kan berkurang jauh. Nah, ketika itu Rasul langsung mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Berarti untuk masalah-masalah yang berkaitan dunia ini, tentang produksi, gimana supaya tanaman itu produksinya bisa lebih banyak lagi, misalnya, dan lain-lain, itu termasuk yang diserahkan kepada manusia, gitu kan? Bagaimana caranya untuk apa namanya bisa berkembang di situ dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru ya? Berarti ilmu pengetahuan tuh silakan gitu. Tadi kan misalnya dokter Anna itu belajar tentang neuroscience, silakan kembangkan itu, pahami hanya saja berkaitan dengan afal, perbuatan dan asya itu itu adalah wewenang dari agama wewenang dari Islam sehingga maklumat sabiqah ketika seorang mau afal melakukan sesuatu maklumat sabiqahnya harus bersumber dari wahyu informasi yang tadi kita pakai dalam menghukumi perbuatan yang akan kita kerjakan makanya perbuatan kan ada ada wajib ada ada haram ada sunnah ada makruh ada mubah dan lain-lain itu kita harus pahami semuanya itu dan setiap mau berbuat itu harus dipahami apa dalilnya daripada syariah, sehingga kita melakukan itu tidak pernah salah. Jadi kan tanya gimana supaya kita tidak pernah salah? Belajarlah. Belajarlah, carilah maklumat ashabiqoh yang berasal dari wahyu ini yang kemudian dengan itu kita mengetahui semua hukum perbuatan yang harus yang kita mau berbuat di dunia ini sehingga kita selalu terikat dengan aturan-aturan itu. Jadi insyaallah akan selamat kalau orang kemudian mempelajari mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya setiap perbuatan hanya terikat dengan semua, Jadi maklum, dan itu tadi harus ada kesadaran saat berbuat tadi dia menjadikan uh, mikias atau standarnya adalah uh, hukum syariat. Jadi setiap kali mau berbuat berpikir dulu informasi mana yang mau saya pakai dalam menghukum. Informasi atau malu masabbiqal itu harus berasal dari wahyu, berasal dari uh, syar'i. Jadi belajar lagi nih, belajar lagi kita sampai uh, saya setua ini terus belajar. Alhamdulillah nih, uh, ada di forum ibu-ibu nih belajar sama Mbak Uut, sama Dokter Ana, Dokter Afrianti itu belajar semua. Masya Allah kita uh, apa uh, mendapatkan forum yang seperti ini di mana bisa saling share uh, apa yang bisa kita. Karena semua orang itu kan selalu kurang ya. Uh, kita mungkin uh, spesialisasi di sini yang lainnya nggak tahu apa-apa. Seperti itulah manusia itu semuanya saling melengkapi sehingga kita di uh, apa? Tadi ayat Allah yang menyebutkan tadi itu bahwa kita inna salakum kum apa minzatariwan ussah kum suuba wa arab. Kita saling mengenal, saling tolong menolong, saling menasehatin sehingga kalau ada kesalahan tuh ada yang mengingatkan masya Allah sehingga kita semua nanti bareng bareng ya menuju surganya ya Allah subhanahu wa begitu panjang kepanjangan nggak mbak Uut Afwan. Masya Allah. Terima kasih sekali Bu Ustazah. Dan mungkin Dokter Ana ingin menambahkan monggo. Ya jadi gimana ya saya juga mungkin kalau untuk untuk trip maka langkah kita ambil supaya kita benar-benar bisa eksis eh, di, di mata Allah bukan di mata manusia memang. Mungkin tadi Bu Ustazah yang menjawab ya, tapi kalau saya sudut pandangnya adalah begini, manusia itu punya kemampuan berpikir ya yang akan produknya adalah bentuk akal ya akal itu bisa macam-macam mau akal baik atau akal buruk pasti ada tergantung tadi niat pun niat baik niat buruk pun difasilitasi itu jadi eh, tadi eh, stimulus itu masuk panca indera kemudian diproses di talamus di situ masuk sebelum masuk ke akal kita masuk ke otak besar kita itu masuk ke daerah yang namanya amigdala itu daerah kecil tapi baru baru beberapa tahun itu ditemukan fungsinya ternyata dia sebagai Uh, center of uh, Center of emotion di situ. Jadi orang barangnya kecil bentuknya seperti kuda laut tapi sebagai center emotion dan dia akan mengontrol. Kalau memang dia darurat itu akan bekerja mengeluarkan kortisol. Tapi kalau dia tidak bekerja dia akan lempar ke otak besar untuk diproses. Nah masalahnya uh, itu sangat terkait dengan dengan uh, dengan uh, bank emos bank, bank memori tadi kita. Dia 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 satu satu dengan people kampus itu satu daerah saya nggak mau gambarnya semua maaf jadi kira-kira mau dibayangkan aja jadi eh, begitu amigdala itu mendominasi ya kemarin kita bicara di eh, kasus covid sebagai amigdala hijack kita nggak bisa berpikir secara logik kita nggak bisa berpikir benar kita akan dikuasai oleh emosi kita kita akan pengen tampil eksis bodoh amat misalnya taruhlah misalnya gini eh dia kalah saingan misalnya gitu ya pengen tampil sebagai artis top gitu misalnya contoh ya contoh-contoh yang agak ekstrim sehingga dia karena dikuasai oleh emosi dia, dia nggak peduli dia mau tampil seksi buka-buka baju dia nggak peduli gitu misalnya. Pada itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan sari yang ada, main ada. Karena tadi dikuasai oleh amigdala tadi pengen, pengen segera muncul dia tidak berpikir logikanya untuk apa sih saya muncul kayak gitu? Saya bisa dengan cara lain misalnya. Kalau dia bisa menahan itu. Nah di amigdala itu ada satu penelitian saya lupa dari Pakistan atau apa kalau kita sadar kemudian kita melakukan zikir kita melakukan kontemplasi kita 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 zikir itu mengembalikan gelombang kita pada gelombang yang lebih rileks kita sebagai gelombang alfa itu ternyata kita bisa lewati itu emosi tadi kita bisa lewati emosi itu bisa kontrol dengan kita melakukan zikir jadi sebelum bertindak mungkin kita doa dulu ya, tadi niat juga salah satu doakan. Kemudian kita membaca zikrullah saya nggak tahu yang bagus yang mana. Ustaz, saya mungkin lebih tahu mau baca apa Subhanallah atau apa. Saya nggak tahu ya. Bukan kapasitasnya untuk ngasih tahu. Ini lakukan zikir lah. Dia tidak bicara zikir itu apa. Jadi dengan zikir itu dia bisa mengontrol uh, informasi yang tadi mau diolah ke otak besar itu dengan cara benar. Nah kemudian kembali lagi. Di otak besar pun harus ada kesesuaian antara pemakaian otak besar kiri dan kanan. Karena ternyata berbeda jauh. Kita terlalu banyak dicekoki oleh pelajaran yang mengaktifkan otak, otak kiri kita saja. Berhitung matematika, hitung-hitungan. Sama Allah aja kita pakai hitung-hitungan. Saya pernah dulu waktu naik haji ya, menarik sekali ini. Bukan saya menurut bukan satu orang tidak, ini pengalaman saya aja. Bahwa ada saya bapak-bapak yang bilang, Bu, Ibu harus sholat di sini sekian kali, hitungannya sekian ratus. Saya bilang, Pak, itu matematika Allah atau matematika manusia? Saya tanya. <laughs> saya tanya simpel aja. Matematika Allah atau matematika manusia? Kalau sholat begini ratusan kali, Bapak nggak usah sholat aja. Ngapain saya besok-besok sholat? Itu kan Bapak kan sudah ribuan kali. Saya bilang, selama selama, selama di haji dia diam, diam, aja, dia ketawa aja. Saya bilang, artinya gini, matematika kita di kiri itu terlalu banyak beban matematika. Hitung-hitungan, logika, rasional, kepengen itu, kepengen itu, segala macam. Kita lupa otak kanan. Otak kanan cuma kita bilang musik doang. Salah. Otak kanan kita ada religi, ada radio, ada unsur-unsur keislaman di situ ada unsur spiritualisme di situ, ada unsur feeling di situ, perasaan, ada 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 atensi, ada um, pengontrolan emosi itu di otak kanan kita nggak diolah. Kenapa kita hanya mengolah otak kiri kita saja? Coba diolah dua-duanya itu, itu hasilnya pasti luar biasa. Keputusan yang terjadi, akal yang keluar itu pasti luar biasa dari proses yang tadi itu. Jadi itu mungkin salah satunya mungkin kalau kita mengambil keputusan, ini eh, kita mau eksis apa enggak nih? wajar apa enggak santai dulu zikir dulu doa dulu <tuh> mungkin ya saya nggak tahu doanya apa zikirnya apa nah, mungkin itu nanti akan keluar atau akan proses yang lebih bagus nah, itu itu memang itu 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 sains ya kalau saya bilang saya berani ngomongin karena itu memang sains dan saya pernah baca penelitiannya itu aja ini tambahan saya mohon maaf kalau ada salah <tuh> Terima kasih Dokter Ana dengan Bu Ustazah. Saya kembalikan kepada Ibu Mila, monggo. Mungkin ada yang disampaikan oleh Ibu Mila. Apakah sudah cukup? Ya Allah, jasa kuno Allah, khair, Ibu Dokter Anna, Ibu Ustaz sama Hbubah. Ibu Dokter Raja Sri Utami, jasa Allah, khair. Baik, ya, Sudah, iya. sudah cukup, Ibu Mila, baik. Eh, cukup, bu. Baik. Baik, kalau sudah cukup, mungkin ada di antara kita yang ingin menyampaikan secara lisan, monggo. Sampai sekarang belum ada yang ngebuk ya. Kalau ada saya hitung satu dua tiga monggo. Tidak baut, bautnya nanya. Iya, kalau tidak ada Nyun Sewu ingin <laughs> begini. Terkadang Nyun Sewu ya ada orang yang tipenya ekstrovert. Jadi dia tulus dia cerita apa saja tuh tulus gitu, nggak nggak punya maksud apa apa gitu. Tetapi eh, lingkungannya Nyun Sewu berprasangka buruk. Ya kan? Atau merasa uh, agamanya atau hal yang terkait dengan itu lebih tinggi sehingga menganggap yang disampaikan orang yang ekstrapot itu lebih rendah, mungkin begitu, ya. Nah ini bagaimana ya, Ustazah? Misalnya. Kalau di kampung atau di daerah tertentu, gitu kan sudah terbiasa ya, mengungkapkan rasa syukur atas sesuatu itu dengan mengundang sekitarnya, dengan sedekah, dengan silaturahmi, dan benar-benar tulus ikhlas seperti itu. Itu udah kebiasaan uh, warga di sekitar kita. Tetapi uh, warga lain mengatakan ini sebaliknya, begitu. Nah, ini bagaimana ya, Ustazah? Itu kan. Di satu sisi tadi ingin bersyukur dengan mengungkapkan dengan bersedekah dengan sekitar dengan silaturahmi dengan membuat acara yang lebih ngecas begitu dan itu adalah bagian dari kehidupan kehidupan sebelumnya tidak mungkin mereka tidak tidak bermaksud ria ya memang kebiasaannya seperti itu biasa-biasa saja gitu nah itu terkadang lingkungan justru yang menjadi berbalik sekali lagi malah menjadikan berpasang buruk. Jadi sebenarnya yang salah nih yang mana ini Bu Ustazah? Batasannya atau bagaimana seharusnya? Demikian monggo mungkin juga Dokter Ana gitu. Terima kasih. Monggo Dokter <tuh> uh, Bu Ustazah Memang tadi apa namanya? Jadi oh. kan memang kebiasaan-kebiasaan baik tuh memang sudah ada ya di masyarakat itu orang masih bersyukur. Itu kan juga ada syariatnya, ada dalilnya yang menyuruh itu, misalnya fa'amma bika rabbika Adapun dengan nikmat Rabbmu, hendaklah engkau bicarakan atau apa sampaikan, diceritakan gitu loh. Ada nikmat orang kalau mendapat nikmat ya disuruh hafla, orang nikah kan disuruh walimah dan lain-lain. Nah itu e, sebenarnya ada perintahnya. Nah, kembalikan lagi Orang yang tadi melaksanakan uh, walima atau hafla atau bersyukur tadi dengan apa yang sudah Allah rezekikan kepada mereka, ya mereka melaksanakan uh, apa yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan, ya enggak. Berarti itu kan kembali kepada. E, amal itu amal yang terpuji gitu kan. Kembali lagi tadi, apakah kemudian e, dia niatnya itu untuk apa? Kalau misalnya amalnya e, yang kelihatan tadi itu dia sudah mengerjakan apa yang sudah diperintahkan atau disyariatkan oleh Islam, nah kembali lagi bahwa diterimanya itu berdasarkan nanti niatnya, niatnya apa? Niatnya ingin dipuji orang e, dengan bersyukur itu, atau niatnya karena Allah Nah itu yang akan diperhatikan kedua-dua hal itu akan diperhatikan. Nah, perbuatannya itu sesuai gitu kan kan standar diterimanya amal soleh itu adalah apa, niatnya ikhlas kan kemudian perbuatan itu emang perintahkan atau memang sesuai dengan syariat. Nah jadi kalau misalnya ada orang nih melakukan bersyukur dengan bersedekah dengan mengadakan hafla acara walimah atau apa saja berbagi misalnya dengan yang lain ya itu dia sudah mengerjakan apa yang sesuai dengan syariat bahwa kalau enggak lebih berbagilah bersedekahlah kepada yang lain gitu karena Ya banyak banyak sekali kan orang cara mendapatkan perhatian Allah tuh bisa dengan bersedekah kepada orang yang lain. Maka katanya, pihajati akhihi kana Allahu Barang siapa yang menutupi hajat saudaranya, maka Allah yang akan menutupi hajatnya. Bayangkan Ibu, orang kalau mengurusi orang lain, Allah akan mengurusi dia. Siapa yang lebih baik pengurusan daripada pengurusan Allah? Man musliman Satarahullahu yaumul Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Ya, di akhir nanti nggak ada yang nutupin aib kita, semua terbuka. Maka Allah yang bisa menutupi satu-satunya gitu kan, yang berhak menutupi. Nah, ketika kita menutupi aib saudara kita di dunia, maka Allah akan menutupi. Ketika kita membantu saudara kita di dunia, maka Allah akan membantu kita. Semua seperti itu. Jadi uh, uh, apa namanya? Jaza min jinsil amal. Balasan itu berdasarkan sama dengan jenis amali dunia ini. Kalau kita membantu orang, kita akan dibantu oleh ya. Allah. Kalau kita memenuhi hajat saudara kita sama muslim, maka kita akan dihajar kita akan dipenuhi oleh ya Allah Subhanahu Tapi pada orang melaksanakan seperti itu, nah niatnya benar, amalnya sesuai syariah, maka uh, insya Allah itu diterima amalnya, ya kan? Jadi kalau ada orang yang lain berkomentar gitu, Allah itu mah dia aja lah itu terserah dia. Dia ada lagi hukum caranya berkomentar itu tidak boleh berprasangka buruk. Tadi ibu bilang ya, sama orang ya kan. Nah itu suudon ada hukum caranya sendiri yaitu bahwa tidak boleh kita berprasangka buruk sama Kita, kita nggak tahu hatinya, nah, kan? Hatinya elas karena ya, Allah kita yang rugi yang berprasangka buruk tadi. Nah, tadi hanya Allah yang tahu niat-niat seseorang tadi. Nggak ada yang tahu. Nah manusia kan mengklaim Berarti kan niat tuh hanya yang mengetahui dirinya dan Allah Subhanahu wa Orang lain enggak ada yang tahu masalah niat tadi. Innamal a'mal -am, padahal innamal a'malu Diterima atau tidak itu amal seorang. Makanya kan kita memang kemudian nah, hadis itu benar-benar membuat kita ini supaya berhati-hati banget dengan niat-niat kita gitu kan. Kita pikirkan kalau niat yang buruk ya buat apa dikerjain, nyusah nyusahin, habisin, dicari susah dibagikan lagi terus enggak dapat pahala. Kita berharap apa yang kita memiliki tadi, ketika dinafkahkan itu dia berpindah ya ke rekening akhirat. Artinya diterima amal itu oleh Allah Subhanahu Karena kesadaran kita tentang hal itu akan membuat kita berusaha untuk ikhlas dalam mengerjakan apapun yang kita lakukan. Nah, Makanya fungsi berpikir yang tadi benar tadi mengembalikan kepada maklumat sabiqah yang benar tadi itu adalah yang menjadikan seorang muslim itu berbeda dari orang-orang yang lain. Kalau orang berpikir otomatis dia akan ikhlas. Pasti dia akan berusaha ngapain saya kalau saya nggak ikhlas Oh, sia-sia amal yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu Makanya hari ini kita harus menjadikan umat Islam hari ini adalah umat yang berpikir. Karena umat yang berpikir dia pasti akan mengembalikan semuanya nanti kepada maklumat sabito yang berasal dari Allah Subhanahu Ketika itu terjadi, ya Islam akan menjadi eksis lagi di muka bumi ini. Islam akan menjadi apa namanya? peraturan yang akan tegak gitu. Tapi selama manusia umat ini belum umat mau fakir, belum umat yang berpikir, maka selama itu pula kita masih akan ada pada bayang-bayang negara adidaya hari ini, kita menjadi uh, dijajah sama mereka, kita tidak merdeka di dalam menentukan uh, mengelola harta kekayaan kita, bahkan kita tidak bisa menikmati kekayaan alam kita sendiri, bahkan kita misalnya harus hidup dengan harus keringat kita, bukan karena ada sumber daya alam yang bisa kita pakai untuk umat ini bersama-sama, untuk kepentingan bersama. Ya selama tidak berpikir umat tidak akan pernah bisa bangkit. Jadi makanya eh, mafhum yang benar yang dimiliki umat itulah yang kita harapkan nanti suatu saat papa eh, umat ketika sudah berpikir bangkit dia ketika dia bangkit maka akan dia lawan tuh musuh-musuh. Makanya kan di dalam cerita dalam hadis-hadis kan disebutin tuh bahwa umat ini bagaikan satu tubuh kalau jasa wahid seperti satu tubuh. Kali ini kalau muslimin kondisinya adalah seperti orang KO, knock out kalau lagi bertinju orang kuno kau itu kan setengah sadar ya, belum sadar. hanya fungsi para pengemban dakwah itu adalah menyadarkan apa namanya tubuh tadi. tubuh itu kan umat bagaikan satu tubuh. tubuh itu kan ada apa? ada mata. nah mata ini para para pengembang dakwah, para para apa dai-dai yang menyeru kepada Islam itu mata. mata kan kalau udah buka, tapi badannya masih lemes, belum bisa berdiri ya, kesadarannya belum pulih gitu. Makanya kita perlu menyadarkan umat secara keseluruhan. Nah, orang yang sadar tuh dia adalah orang yang otaknya jalan berpikir, <laughs> berpikir. Makanya kan berpikir ini salah satu kunci yang harus kita pahami uh, filosofinya ya. Maksudnya apa itu berpikir? Ini kan sebenarnya kalau buku tafsir itu sebenarnya lebih kepada seperti ilmu psikologi atau ilmu uh, ilmu jiwanya uh, di dalam uh, apa yang ditulis oleh Syekh Kinnanabahani dalam membawa dakwah ini sehingga kita ketika melangkah itu mau merubah umat itu harus mem, apa namanya berdasarkan ilmu jiwa ilmu psikologi yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah itu sehingga kita membawa umatnya apa yang pertama kali harus dicadarkan dari umat makanya mereka dibuat berpikir aja dulu umat kalau dia udah berpikir dia pasti akan mengerjakan hal yang benar ketika maklumat sabiqoh yang dia miliki itu biar kita kerjakan aja perintah Allah harus menurut ilmu kita kerjain suruh berpikir kita kerjain nah, nanti insya Allah akan tahu jawabannya apa yang harus dikerjakan karena al Quran itu kan adalah huda, petunjuk kalau kita udah bisa membaca petunjuknya akalnya jalan ya kayak orang nih mau cari di mana mana kan Google Maps buka gitu otaknya jalan ngerti oh ini ini langsung bisa bisa sampai ke tujuan coba coba kalau kita misalnya yang nggak jalan masih berpikirnya nggak berjalan ya nggak bisa dia akan mencapai tujuan Insya Allah forum ini Alhamdulillah saya senang banget berinteraksi dengan ibu-ibu semua ya Allah saya tuh minder tahu <laughs> berdiskusi tapi insya Allah kita nggak ada yang lebih dan kekurangan di antara kita hanya kekuatan aja yang menjadi standar mudah-mudahan Allah apa namanya abadikan lestarikan hubungan baik ini semoga kita nanti bisa bersama-sama menuju surga yang Amin, ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan menjadi amal baik yang melindungi kita selalu ya, Bu Ustazah ya. Amin. Ya kita tidak tahu amal yang mana yang akan melindungi yang kita. Diterima. Kita selalu terjaga ya, Amin. Uh, terima kasih. Monggo, Dokter Ana mungkin ada yang disampaikan. Yang terkait dengan extrovert tadi ya. Extrovert itu satu bentuk kepribadian ya. Jadi ada yang introvert ya. dan yang extrovert. Yang introvert itu lebih pengertiannya lebih dia menyimpan semuanya untuk diri sendiri. Jadi mungkin dia tidak pernah mau sharing atau bicara atau semuanya di hmm. semua permasalahan atau semua yang dia rasakan dia simpan sendiri. Sedangkan kalau orang yang tipenya ekstrovert, ini ada orang tipenya tengah-tengah ya, yang tipenya ekstrovert itu pengen pengen Jadi, seperti aktualisasi, ya seperti aktualisasi, pengen kamu kamu ikut tes ini deh kalau orang jawa bilang makan ayo rame-rame lah -rame. cuman bisa kayak gitu ya saya satu piring ayo rame-rame gitu -rame. mungkin tipe extrovert seperti itu cuman kalau yang extrovert yang berlebihan itu mungkin jadi aktualisasinya jadi berlebihan gitu jadi mungkin mungkin jadi ke arah eksistensi yang jadi munculnya seperti ke arah sana saya mau tunjukkan eksistensi saya dong di mata orang itu yang yang ditakutkan kalau memang dia tipe extrovertnya yang tidak terkontrol jadi kalau extrovert sendiri memang dia tipenya bisa sharing dan kadang-kadang kalau sharingnya kebablasan yang dia takutkan adalah dia akan bicara semua masalah termasuk masalah pribadi dan artinya peng, peng apa, atau saringannya jadi kurang gitu dia plus minusnya adalah dua-duanya bagus tergantung gimana kita bisa mengontrol tadi kembali ke semua manusia kalau tuh kasih perangkatnya itu istilahnya mesinnya tuh bagus semua mesin yang ada di otak tuh berjalan dengan bagus masalahnya nanti begitu jalan itu mesinnya itu kalau istilah saya dengan teman itu adalah seperti kalau kalau kami usai mengistilahkan mungkin bukan 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 meledek bukan ya artinya seperti seperti membuat kopi jadi artinya bahan baku itu semua dimasukkan tapi mesinnya juga yang paling bagus mungkin tapi begitu pengolahan di dalam tempat kopi itu nggak bagus itu kopinya akan jadinya juga bukan kopi yang bagus jadi artinya proses is the, the most important thing di sini artinya prosesnya penting jadi proses terjadi di otak di mana sehingga nanti hasilnya akan maksimal. Kalau memang dia tipikal pendidikannya dulu membuat dia menjadi orang yang ekstrovert, ya nggak apa-apa selama dia punya kontrol diri, self control. Nah orang sekarang yang tidak dipunya itu adalah self control, pengontrolan dirinya itu kurang sehingga mudah-mudahan di kita semua nggak ada ya. Karena saya juga sering, saya juga mencoba melakukan pengontrolan diri walaupun sulit gitu loh. Hal-hal tertentu itu kita perlu kontrol dan kita harus punya batasan. Tadi yang saya bilang antara ingin dan butuh. Karena itu batasan ingin dan butuh itu uh, susah, saya saya juga nggak bisa definisikan. Sebenarnya, kita ingin atau butuh, gitu loh. Sebenarnya, kita ingin rumah atau kita butuh rumah itu dua hal yang beda, atau sebenarnya kita ingin uh, pengakuan orang, atau sebenarnya kita butuh pengakuan orang, gitu. <laughs> itu juga dua hal yang beda, hmm. itu. Itu juga batasannya. Ini karena kita sebenarnya cuma butuh, butuh kan artinya, artinya begitu kita perutnya ya, stop. Tapi kalau kita ingin, kita nggak akan merasakan perutnya kenyang. Kita makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi terus. Nah itu dan jadi jadi berlebihan. Jadi mungkin uh, saya nggak bisa jawab. Itu kita kembali ke diri sendiri, uh, uh, self control dan self analisis. Malah yang menarik sekarang saya melakukan self talk. Dan itu di, bisa dibaca di buku-buku itu -buku ada self talk. Saya nggak tahu dalam Islam itu ada bahwa kita bicara diri sendiri dan bicara diri. Jadi dari, dari 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 diri sendiri ke sini sama diri sendiri ke atas. Jadi sudah tidak ada habul minanas gitu lah. Nah, itu di luar namanya self-talk. Jadi, kita bisa bicara kesalahan kita, apapun yang terjadi, karena kita cuma ada di kita dan Allah. Jadi, itu namanya self-talk. Dan itu bisa, kalau bisa dilakukan malam itu, mungkin pas tadi sampai nangis itu. Cuman saya, saya baru, baru, baru belum, belum sering melakukan kayak gitu, karena buat saya juga, gimana caranya ya? Tanya-tanya juga gitu loh. Ya mungkin kalau dalam Islam ada, mungkin bagus juga dilakukan self-analysis. Self Masalah self kali ya? Ya, muhasabah kali muhasabah mau tidur mungkin mungkin bahasa <laughs> Islamnya muhasabah dan itu itu di luar negeri penelitiannya bagus sekali self top itu itu bagus sekali untuk bisa relief ya relief stress terutama itu itu bagus sekali tapi ya tadi yang banyak yang tidak melakukan sih sulit so, gitu dipikir aneh kali yang jalan diri sendiri muji diri sendiri jadi puji juga disalahin juga dua-duanya <laughs> itu aja sih mungkin yang paling bagus mudah-mudahan sih ya kalau ada salah mohon maaf Ya. baik terima kasih dokter Ana. Nah, ini uh, mungkin dapat ditambahkan ini agak berkembang sedikit saja gitu. Uh, bagaimana juga kalau orang biasanya mencoba merendahkan hati tetapi jadi merendahkan diri dan ujung-ujungnya merendahkan Allah karena yang menciptakan itu semuanya Allah gitu. Misalnya, wah kamu hebat. Oh enggak kok aku cuma biasa. Loh kok jadi jadi merendahkan diri sendiri gitu dan itu semua pada pemberian Allah gitu dan dan yang memuji kan orang belum tentu kita yang mau dipuji. Misalnya memang, misalnya contoh seseorang memang standar seseorang itu segitu. Oh, dia memang maunya seperti itu, kalau dandan seperti itu, dia maunya seperti ini itu dan itu juga dengan dengan upayanya yang dia juga diridai Allah, dia berusaha seperti itu. Nah, sementara orang lain memuji juga nggak salah, sama-sama ingin berbuat baik. Nah, tapi kadang-kadang lupa, oh, enggak kok oh, enggak gitu. Tapi jadi merendahkan diri, merendahkan Allah yang menciptakan. Nah ini bagaimana ya, Bu Ustazah juga, Dokter Ana, begitu? Saya dulu, tadi apa saya? Monggo, monggo siapa dulu? Eh saya coba ya. Um, rendah diri dengan rendah hati. Pengertian saya sih beda ya. Betul. Maksud saya dia mencoba merendahkan hati, tetapi terjebak hmm. akhirnya merendahkan diri yang ujungnya merendahkan uh, si pencipta. Contoh pencipta seperti Allah. ini. Ya, Kalau ya. Orang Jawa tuh sering sekali nyuruh saya, ya di sekitar saya tinggal, monggo pinara ke gubuk dalam, monggo pinarak datang gubuk dalam, maksudnya silah monggo mari e, mampir ke rumah saya, tapi rumahnya tuh dibikin serendah mungkin, seakan-akan gubuk, jadi merendah. Sementara saya juga mendengar dari salah seorang ustadz, itu padahal bukan gubuk, itu rumah ya, katakan rumah, Allah memberi rumah kok seperti itu. Ini contoh yang sehari-hari kita. Mendengar begitu apalagi kalau di budaya Jawa itu sangat-sangat lumrah karena memang di dalam budaya Jawa itu ada level untuk itu eh, kepada dirinya sendiri itu bahasanya seperti apa kepada yang dihormati atau lebih tua dan seterusnya bahasanya seperti apa. Nah itu bagaimana ya Bu Ustazah dan Dokter Anna terima kasih. Eh, saya kembali tadi pengertian rendah diri dengan rendah hati sih menurut saya beda ya. Ya, atau kalau kalau memang salah mohon dimaafkan deh. Ya. kalau kalau rendah hati itu artinya eh e, memang dia punya kepribadian yang tidak suka mendongelkan diri, bukan introvert. Kalau introvert kan memang menutup diri ya. Lebih karena menutup diri. Tadi kan yang introvert, extrovert dengan yang tengah-tengahnya. Jadi kalau rendah hati itu mungkin yang tengah-tengah tapi dia memang dia, dia tipikal yang memang ya saya apa adanya begini gitulah tuh kalau rendah hati. Tapi kalau rendah rendah diri itu memang jadinya kurang pede jadi ya seperti orang yang kurang pede artinya sebenarnya dia mampu tapi karena takut dipikir sombong atau dia kurang pede sehingga dia jadi sepertinya ah aku tuh nggak bisa apa apa loh gitu loh tapi sebenarnya karena dia lebih karena dia mungkin tidak tidak kurang percaya diri atau memang kurang tidak mau diterap sombong ya tapi kalau misalnya orang yang biasa mungkin jawabannya oh ya terima kasih sudah dipuji oh iya terima kasih oh kamu rumahnya bagus ya oh iya terima kasih alhamdulillah mungkin dengan dua dengan dengan satu kalimat itu sudah cukup gitu ya maksudnya untuk menjabarkan eh, terima kasih atas pujian yang dikasih kan pujian itu juga enggak salah pujian itu memang diterima oleh otak kita gitu jadi eh, menurut saya sih sebenarnya kalau dia rendah diri berarti bu dia tidak otomatis merendahkan allah ya kalau maaf, maaf kalau salah ya karena mungkin dalam 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 otak dia kembali lagi kepribadian itu unik karena memang faktornya adalah faktor e, memang bukan dari bawaan orang tua tapi juga karena pendidikan dan karena faktor lingkungan ya sehingga dia lihat lingkungannya begitu ya dia akan melakukan seperti itu dia contoh orang tuanya begitu dia akan contoh melakukan hal yang sama ya, kalau kita contoh misalnya di barat mungkin perilaku kita walaupun kita Islam tapi perilakunya agak sedikit ke barat-baratan gitu loh walaupun misalnya pakai jilbab dan sebagainya gitu. Jadi memang memang lingkungan itu kan tadi yang di Islam pasti disebutkan bahwa kita harus mencari lingkungan yang bagus, apalagi untuk pendidikan anak, untuk membuat kepribadian uh, itu menjadi lebih bagus ke depannya. Menurut saya sih itu ya. B otomatis bukan menurut, menurut saya sih bukan berarti merendahkan Allah, cuman dia menjadi mungkin apakah karena kurang pede atau kan memang dia tidak mau dicap sombong. Itu. Baik, baik dokter Rana. Karena memang uh, sekitar kita, kita cenderung uh, kita melihat gitu ya, diem salah gitu ya, menyampaikan kebenaran salah, sehingga menyampaikan kebenaran juga pada takut gitu. Akibatnya juga rusak semua. Nah, itu juga ini dapat berkaitan ini dengan uh, tadi pertanyaan tadi. Bagaimana Bu Ustazah ya? Terima kasih. Ya, sebenarnya kan ya selama apa ya? Gimana? Jadi ini, kalau ada orang uji kita ya kan uh, respon kita kan sudah ada syariat Islam yang menjawab itu bahwa kalau orang muji kita ya sudah kita bilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah boleh juga kalau supaya manusia memahami terima kasih alhamdulillah benar begitu aja juga nggak apa-apa tapi kita selalu hati kita tuh kembali bahwa saya bisa begini nih karena karunia-nya Allah gitu kan coba nggak mungkin orang hmm, misalnya bisa mencapai gelar tertinggi di dalam bidang akademik misalnya kalau bukan karena otaknya Allah kalau karena rezekinya Allah karena Allah memberi jalan bagi dia dan semua semua kesempatan yang kemudian akhirnya mencapai apa yang telah dicapai berarti kan semua juga karunia Allah, rezekinya Allah gitu, sehingga hati kita nih di dalam hati kita harus selalu dikembalikan bahwa itu segala pujian itu kepada Allah Subhanahu Ya kan makna Alhamdulillah tuh mengembalikan semuanya. Sebenarnya ini adalah karunianya gitu. Kalau nggak enggak Allah kasih oksigen selama saya belajar, berproses supaya sampai jadi dokter misalnya, misalnya. itu tuh, tuh nggak akan bisa tercapai itu. Sehingga apapun semua ini adalah karunianya Allah Subhanahu ta'ala Sehingga disebutlah cukup kita menjawab dengan alhamdulillah itu itulah hukum syara yang menjelaskan atau menyebutkan yang disebutkan dalam masalah sehingga dalam hal ini ya kita juga e, memang saya mendapati ya perilaku yang tadi bahwa e, bahwa apa namanya orang e, suka merendah gitu sedemikian rupa ya tadi sampai pada batas mungkin kayak rendah diri dan rendah hati itu jadi satu gitu ya Nah, sebenarnya kita menempatkan wajar saja. Saya kira bersikap wajar itu sesuatu yang terbaik. Dan kembalikan semuanya kepada penilaian Allah, pada caranya Allah untuk mengatur hubungan-hubungan kita dengan orang lain dikembalikan kepada syariat Islam. Jadi ya tadi ketika apa namanya orang memuji ada bilang apa tadi saya ini enggak kok gitu merendah untuk meroket misalnya adalah istilah anak muda sekarang yang enggak juga lah. Maksudnya itu bukan berarti merendahkan Allah yang menciptakan manusia. Jadi kita bersikap yang proporsional aja sih kalau saya bilang. Mungkin ada adab-adab yang harus merendahkan diri supaya orang menganggap dia beradab gitu ya. Punya sopan santun yang tinggi atau perilaku yang terhormat. Tapi Islam juga memiliki adab-adab sendiri. Ada orang memuji ya sudah. Bahkan Abu Bakar Asyidi ketika ada orang memuji beliau, eh uh, mengata, uh, apa, mengatakan bahwa pujian dari orang itu bagaikan menyiram pasir ke muka gitu. Misalnya bisa berbahaya untuk hatinya, masalah keyakinannya. Karena kan dia nanti kalau dipuji kan bisa muncul nanti rasa sombong atau apa. Sebenarnya kesombongan tadi betul ya milik Allah semata. Manusia itu enggak ada hak sombong apa dia itu adalah mendapatkan rezeki, mendapatkan karunia, semuanya adalah pemberian Allah. Sih. Kita hanya makhluknya yang lemah, yang membutuhkan kepada kasih sayangnya Allah, rezekinya Allah, dan lain-lain. Berarti kan kita adab tadi ya, adab sopan santun dari suku apapun, ya itu kita kembalikan lagi ya kepada, itu kan kayak mudah tradisi gitu. Tradisi itu kita kembalikan lagi aja kepada syariat Islam. Selama adab atau sopan santun tadi sesuai dengan Islam, maka kita langsung tetap kita tapi kalau misalnya agak bertentangan atau berbeda dengan Islam maka kita tinggalkan adat-adat kebiasaan ya karena Islam juga punya adat-adat sendiri gitu saya tuh ketika di sini tuh ya banyak belajar saya Masya Allah ternyata ya kita tuh banyak ya cara mendidik anak yang berbeda yang kemudian banyak mengambil dari Barat kalau dalam Islam itu mendidik anak tuh ternyata kita nggak boleh menyampaikan kepada anak itu dongeng-dongeng Dongeng-dongeng itu yang diciptain sama anak-anak. Karena dongeng-dongeng itu kan kayak misalnya Aladin. <laughs> Aladin itu kan kalau cuma digesek doang nanti muncul jinnya kemudian mengikuti segala keinginan si orang yang gesek. Nah itu kan membuat orang itu nanti watak yang nanti akan dihadapi oleh anak, yang dimiliki oleh anak itu adalah watak yang pengen instan segala-gala, nggak mau berusaha. Nah itu kalau ditanamkan pada anak sejak kecil, maka akan melahirkan orang-orang yang tidak punya daya juang gitu misalnya kan kita cerita dongeng-dongeng tentang Cinderella lah, tentang apa putri putri salju itu juga jangan diceritain sama anak. Kalo itu saya baru mendapatkan di sini bu dalam buku-buku parenting jangan diceritain sama anak karena itu nanti akan membentuk emosi. Itu kan informasi. Nanti anak sekarang nih yang suka pada Korea main date kan bu k beauty apa kecantikan model Korea gitu itu kenapa hasil daripada? pendidikan tadi informasi-informasi yang sejak kecil sudah dibisikkan, didongengkan oleh ibunya bahwa orang itu akan bagus itu berhasil sukses itu kalau dia cantik, pipinya putih, busi semua segala macam itu baru dia itu nanti akan dihargai sehingga akhirnya muncul generasi yang hari ini mungkin agak memuja tubuh manusia gitu kan. Ada istilah body goals atau macam-macam itu kan muncul karena karena informasi-informasi yang sudah tertanam di dalam. Jadi saya baru belajar juga tuh tentang parenting yang menyebutkan tidak boleh menceritakan hal-hal yang dongeng. Dongeng itu sesuatu yang tidak ada faktanya. Yang kita ceritakan tuh adalah si Nabi tentang para sahabat yang mereka itu misalnya punya kelemahan-kelemahan juga kayak kita sebagai manusia, tapi bisa mencapai derajat seperti itu loh, sumbangannya kepada umat. Seperti misalnya kekuatan pengendalian diri yang dimiliki oleh Khalid bin Walid kan pada saat berperang-perang, itu kan dipecat tuh sama Umar bin Khattab menjadi panglima perang gitu. Dipecat atau, uh, Umar kan menggantikan pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid jadi panglima nah saat itu sudah mulai penyerangan kedua negara adidaya, Romawi dan Persia. Saat Abu Bakar meninggal Umar bin Khattab yang jadi khalifah. Nah Umar bin Khattab ini uh, apa namanya, keputusannya keputusannya uh, tidak akan memberhentikan Khalid. Katanya Khalid itu mengakibatkan orang-orang tuh niatnya bukan karena Allah lagi, karena kalau Khalid berperang, jadi panglima perang, nggak pernah kalah. Sehingga orang-orang tuh kalau Khalid yang jadi panglima itu semua pada daftar, karena itu pasti menang. Dan kalau menang kan dapat gonima, dapat harta. Nah, sehingga semua niat. Tak? akhirnya Umar bin Khattab tuh khawatir. gitu. Orang-orang tadi berperang supaya dapat kekayaan, nanti kan niatnya bukan karena Allah. Akhirnya nggak dapat Kalau meninggal tuh dapatnya Kayak gitu. Akhirnya Umar bin nanti kalau aku yang jadi khalifah aku ganti tuh Umar bin Barid. Nah, saat dikirim dikirim surat penggantiannya itu oleh orang yang kemudian ditunjuk oleh Umar bin Khattab yaitu Abu Ubaidah membawa surat aku yang menggantikan gitu ya. Maksudnya kepada Umar bin kepada apa? Khalid bin Walid. Karena itu tetap berperang, jadi menyerahkan kepemimpinan dan tetap berperang di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah yang nggak ngerti sama sekali strategi perang. Sampai dalam perang Jisir itu lebih dari 1.500 kaum muslimin yang terbunuh. Kayak gitu. Karena dipegang sama Abu Ubaidah yang nggak ngerti strategi perang. Gitu. Nah, tapi um, apa namanya orang bertanya kepada Khalid, oh ya Khalid, kenapa engkau masih ikut perang? Kata Khalid, apa? Ukhwatilu li ajili rabbi Umar. Aku berperang karena Tuhannya Umar. Bukan karena umat. Dia tetap berperang, karena berperang itu perintahnya Allah, bukan perintahnya Nah, bisa mengendalikan orang-orang ya. yang seperti itu dalam sejarah bisa mengendalikan diri, sedemikian rupa. Andai dia itu, misalnya orang sekarang jabatan panglima, kekuatan apanya pimpinan di tangan dia diambil posisinya diganti bisa bisa di dimobilisasi itu semua tentara untuk melawan tapi dia tahu bahwa yang dia kejar itu adalah apa keridhaan Allah SWT. sehingga pengendalian dirinya itu luar biasa ada orang-orang kayak gitu nah kita sampaikan kepada anak-anak kita. sebenarnya orang kalau Islam yang menyetir dia, syariah yang dia jadikan sebagai landasan, maka pasti bisa menjadi orang-orang yang punya kontribusi terhadap umat. Anda itu, apa namanya, Khalid bin Walid itu memanfaatkan pengaruh dia, pasti kan akan berantakan tuh. Tidak jadi ditaklukkan Persia dan Romawi. karena dia itu taat kepada pemimpin, akhirnya Persia dan Romawi ditaklukkan kan kemudian akhirnya ketika apa namanya 1.500 orang lebih terbunuh di perang Jisir, perang yang dipimpin Abu Ubaidah, kan? akhirnya kan dievaluasi lagi katanya paling paling itu bilang gini, ya udah yang paling pintar memiliki strategi kan Khalid bin Walid, akhirnya tetap aja Abu Ubaidah itu berkonsultasi, tapi nanti eh, secara penampakannya tuh yang jadi paling perang Abu Ubaidah, tapi yang memberikan usulan-usulan segala macam itu adalah Khalid bin Walid, meskipun dia tidak. Jadi semua itu pada posisi yang bisa mengendalikan diri masing-masing. Abu Ubaidah sadar bahwa dia memang tidak mengerti strategi perang, tapi juga Khalid mengerti bahwa kalau perintah sudah diturunkan, dia harus melepaskan posisi itu, tapi tetap harus memberi kontribusi. Yang penting, jihad itu sukses gitu. Mau siapa panglima perangnya, sukses gitu orang-orang Islam, Masya Allah. Nah, itu yang harus diceritain anak, anak kita sebelum tidur, ya tentang orang-orang hebat, yang dia juga sama dengan kita, sama-sama punya kekurangan, punya kelebihan. Misalnya, Nah, tapi itu yang ditanamkan. Sehingga anak-anak kita tuh lahir menjadi orang-orang yang menginginkan meniru kepada para pahlawan, para panglima perang, para tokoh-tokoh para, Islam. Gitu. Yang paling ujung, eh, dulu saya waktu masih mahasiswa, mahasiswi di IPB itu belajar usul fikih. Kan dalam Islam itu hampir tidak pernah eh, puncak daripada intelektualitas seseorang di dalam Islam itu kan adalah mustahid mutlak ya. Mustahid mutlak itu orang yang mampu memahami dari nas-nas syar'i tadi hukum syara'. Nah, saya kan bertanya adakah perempuan yang jadi mustahid mutlaknya. Namanya kita ya, orang mahasiswi kemudian punya penasaran yang luar biasa terhadap Islam, bertanya adakah perempuan. Ya. Ada kata uh, ustaz saya dulu e, itu siapa namanya Aisyah istrinya Rasulullah itu dia mustahidahnya para mustahid, para mustahid seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, semua-semua itu kalau ada apa-apa tentang bagaimana memahami sesuatu hukum atau bagaimana hadis yang menyebutkan tadi bertanya tentang ilmu itu kepada umum umum ini. kan ada perempuan-perempuan juga yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi pada masa itu yang pemahamannya luar biasa terhadap syariah Islam dan lain-lain. Ya, jadi kemana-mana ya Mbak Uut, maafkan saya. Mudah-mudahan apa yang sharing hari ini bisa ya menambah sedikit. Mudah-mudahan Allah memberkati. Mohon maaf. Hmm. Terima, terima kasih. Kepada. Terima kasih Bu Ustazah. Dokter Ana mungkin akan menambahkan, monggo. Oh, udah banyak kalau saya perlu ditambahkan lagi. Gitu ya, Dokter Ana. Ustazha. Mungkin terima kasih dapat disambung di lain kesempatan mungkin ya. Apabila hadirin ada yang ingin bertanya dapat menghubungi lewat saya lewat Dokter Feral gitu ya kita teruskan apabila ya, para narasumber ya, ya. nanti uh, dapat menjawabnya sebelum saya memohon closing statement, ini ada tambahan sedikit. Jadi kalau kita akan berbuat baik, bahkan kita berusaha berbuat baik seberat apapun, ternyata ujiannya juga sangat berat ya. Bu saja ya, Dokter Ana dan pengalaman kita pribadi sebagai orang yang sudah berumur di atas 50, berkeluarga lebih dari 25 tahun gitu ya dan bersosialisasi sehingga umur 50 lebih ini itu Sangat tidak mudah, bahkan cenderung uh, rusak hubungan, kadang-kadang ya, bahkan dengan keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Ya, begitu ya, Ustazah. Nanti uh, kita bahas mungkin, dan Dr. Ferial tadi juga sudah berkomunikasi dengan saya. Suatu saat mungkin kita akan mengadakan uh, webinar atau semacam ini, tetapi di bidang parenting yang Muslim, begitu ya, parenting Islam, seperti yang tadi dicontohkan oleh Ustazah. Dan uh, sebelum, sekali lagi, sebelum kita tutup, kita juga. Uh, apa ya? Mencoba mengingat-ingat apakah kita, sebagai satu pasangan, memuji pasangan kita dengan tulus, tapi kita dimarahin. Misalnya, pernahkah itu nanti akan kita bahas lagi? Mungkin ya, Bu, saja sampai nangis-nangis orang istri, misalnya, atau sebaliknya, uh, kemudian juga selain tadi yang berbuat bersyukur tapi malah diperasangkai buruk, nah ini ada lagi. Jadi kalau tadi memuji malah dimarahin, jadi e, pahalanya malah double mungkin ya Bu Ustaz, tapi beratnya juga double ya. Kemudian ada lagi, ada orang yang eksis, ingin eksis tapi malah membunuh lingkungannya itu juga pahalanya double double gitu ya Bu Staza ya dan dosanya bagi yang melakukan mungkin juga multiple apa begitu ya Bu Sazah nah silahkan apakah ini juga dapat um, menjadikan satu uh, apa ya bagian dari closing statement monggo terima kasih mungkin Bu Sazah mau statement closing statement ya monggo penutup penutup <laughs> penutup aja penutup ya Dokter Ana terakhir ya, enak, ya Bu Sazah monggo ya semoga kita menjadi orang-orang yang menggunakan akal kita yang merupakan apa setia atau kelebihan yang Allah beri kepada manusia kita gunakan akal itu dalam setiap langkah kita sehingga kita bertemu dengan Allah nanti dengan penuh kesadaran gitu kita apa namanya tidak bukan orang-orang yang tersesat berarti kita gunakan akal kita dengan baik carilah informasi atau maklumat sabit kok yang berasal dari wahyu yang merupakan petunjuk ya Uh, untuk sampai kepada tujuan kita. Karena sebenarnya kita ini hanyalah imigran dari surga, kita harus kembali ke sana gitu. Tapi ada orang-orang juga yang nggak mau uh, untuk ke sana katanya. Makanya kita uh, berusaha menjadi orang-orang yang ingin dan bisa diterima di uh, negeri asal kita itu adalah surganya Allah SWT. Demikian Ibu, silahkan Mbak Ana. Terima kasih. Jadi kita mau bicara topik eksistensi itu sebenarnya eksistensi itu sebenarnya adalah pemberian Allah. Jadi ya manusiawi pemberian Allah tuh manusia. Hanya masalah penempatannya itu. Penempatannya apakah kita hanya pengen dipuji oleh manusia? Apakah kita pengen pengen mendapatkan pujian dari yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala itu kembali ke kita masing-masing. Karena kan di Al-Qur'an juga disebutkan bahwa semua yang kita punya bahkan anak kita, suami kita, pasangan kita itu bukan punya kita. Mau dibilang titipan mungkin ya titipannya. Jadi kita nggak punya apa-apa, kita meninggalkan juga cuma kain kafan. Bahkan sekarang kalau COVID meninggalnya cuma baju pakai plastik dibungkus. <laughs> Artinya kita nggak bisa bawa apa-apa, nggak -apa, bisa masuk ke dalam itu. Jadi eh, untuk apa kita eksistensi mata manusia yang untuk dipuji saja? Gitu. Jadi yang lebih baik kita mendapatkan eksistensi kita atau aktualisasi diri kita eh, mendapatkan pujian dari yang atas dari manusia ma'as perlunya saja, seminimal -se mungkin kalau perlu itu aja. Toh tanpa dipuji pun mereka sudah tahu bahwa kita memang punya pendidikan, dan bagaimana kita memanfaatkan ilmu yang kita punya itu, itu lebih penting. Mungkin itu aja sih. Ya. Kita ditambahkan memang menggunakan akal dengan benar, pakai akal yang benar. <laughs> ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik hadirin, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan uh, segala apa ya yang kita korbankan hari ini dan yang akan datang akan menjadi pelindung kita menjadi amal jariah dan kalau boleh saya berpesan kata anak muda jangan sampai kita menjadi orang yang SMS ya ustazah ya senang melihat yang susah susah melihat yang senang kita bukan menjadi bagian dari itu ya jadi kalau ada orang yang tipenya estrofet Let them ya, biarkan mereka estrofet mereka menikmati ke keekstrovertannya dan kita pun juga menikmatinya sebenarnya sehingga kita bukan bagian menjadi orang yang SMS tadi. Begitu ya. Dan SMS bukan SMS. salah satu mall di di sekitar Jabodetabek ya. Mohon maaf <laughs> bagi yang punya mall. Tapi ya sekali lagi senang melihat yang susah, susah melihat yang senang. Jangan sampai seperti itu. Nah, mindali. Begitu ya Bu Ustazah, Dr. Ana. Ya. Uh, baik kita akan uh, tutup dengan uh, doa akhir majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu tiada gali yang tak retak saya mohon maaf lahir batin semoga selalu sehat wal afiat dan jaga selalu agar covid segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan segala mm. cara spiritual apalagi ya dan kita mendapatkan hikmahnya amin ya rabbal alamin wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beristirahat Eh, isi live ya, Ustazah. Oh, langsung. In, ya, Assalamualaikum. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dokter Ferial. Dokter Ana, selamat istirahat. Terima kasih. Salam buat keluarga yang sakit ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Terima kasih. Nah, langsung kita, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih hadirin semuanya. Monggo ya live saya jaga gawang terlebih dahulu. Oke. Oh. Yeah, Oke. Hmm. Enak loh. <laughs> Biar kamu ini agak ini. kenapa <tuk> ya? Oh, baik, Ibu. Siapa ini menanyakan apakah ada grup? Sementara saya berikan nomor handphone saya ya, nanti akan saya tanyakan. Ini saya catat di chat, silakan di copy. Ya. Yeah. Baik Ibu Desi dari Semarang, terima kasih. Mudah-mudahan Semarang tidak banjir lagi ya Ibu Desi. Ada lagunya juga sih ya, Semarang kali ini banjir. Ya Ibu Desi nanti kami tunggu di nomor handphone saya, nanti insya Allah saya teruskan ke Ibu Ustazah, Dr. Ferial, dan lain-lain. Ya sama-sama terima kasih, wa'iyakum. Alhamdulillah. Matur sangat nun. Masya Allah dari Semarang ya. Kangen Semarang nih Bu Desi. Bingko, lumpia ini. Sementara pandemi belum pernah lagi lewat Semarang. Belum mudik lagi. <laughs> oh, Masya Allah. Ini Bu. Uh, ya. Tinggalnya di mana Ibu? Oh, Ibu Desi salam kenal. Saya tinggal ya, di Tangerang. Ya. Oh, Masya Allah. Saya ya. asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Suami ya. saya dari Sragennya yang sudah deket Solo Boyolali gitu. Jadi Sragen yang bukan ke arah kota Sragennya. Jadi oh, kalau ya. pulang, kalau kembali ke Jakarta, ya Alhamdulillah insya Allah selalu lewat Semarang dan mampir di sana cari makanan, seneng menikmati ya. kota Semarang. Iya dengan keluarga foto-foto di Proliman ya di in apa uh, sewu apa ya lawang sewu ya Lalu. <laughs> jadi lupa lah yeah. gara-gara lockdown jadi lupa semua nggak yeah. pernah pergi-pergi lagi <laughs> terima kasih informasi dari mana ibu desi yeah. <laughs> ya bu kapan-kapan mampir ke sini ya bu insyaallah nanti kita ber -wa -wa Anan ya ibu desi Iya yeah. hmm. yeah, ibu Ya, ya kira hebat saya lagi ya, Bu ya. Monggo-monggo Dokter Feriel juga kalau enggak salah dari Semarang ya sekolahnya di. Iya, Bu sampai. <laughs> bu, aku tutup, Bu <laughs> ya. ya. Aku terima, terima, terima kasih banyak, Bu ya. Barakallahu Al fiikum. Amin Dr. Feriel. Amin. Ya, asalamualaikum. Waalaikumsalam.